Musim dua musim oh ganti deh bawa tuh makin minat tuh iya lama ini nggak ada pakai itu yang baru sempat lah ini. Thank you.
kelas matematika. Udah ini. Neng neng dikutip sama Mas Ci.
25 menit. Kurangin. Kurangin 20 menit, toh? Jadi ini partisipasi itu punya varian yang begitu banyak. Ada soal apa namanya validitas. Jalur ya. Gangguan. Yang gangguan tempat saya atau di sananya ini? Di sini tidak itu, Pak. Lancar ya, Mbak? Nah, kok saya nggak bisa? Maksudnya nggak mendengarkan atau bagaimana, Bapak? Nggak mendengar itu, Mbak. Hmm. Makanya saya nunggu terus 13.30 lebih 1. Anu, sakit mireng, Pak. Kalau suara jenengan jelas, suara jenengan jelas. Ini saya apa ini? Di relay sana atau Oke. KPU Solo atau langsung ini, Pak? Bagaimana teman-teman? Suara jenengan jelas, Mbak. Ini saya di rumah karena supaya tidak terbebani banyak yang di kantor. Karena kantor ini.
Oh, iya. Makanya ya. Berarti yang dari kantor ya. Mungkin. Halo, cek coba saya cek ini telepon. Coba tanya teman-teman yang dari Surakarta yang masuk juga bisa nggak? Tes sound mestinya dengar. Ya, dengar. Yo, terima kasih. Mohon perhatian. Saya baru nanti. Thank you.
Tes. Ya. Ya, sudah, Mbak. Bisa, Mbak. Baik, terima kasih, Ibu. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib ngehik bareng KPU Kota Surakarta. Cek. Cek, tes. Tes. Ya. Tes. Mana? Baik, tata tertib ngehik bareng KPU Kota Surakarta. Yang pertama, selama acara berlangsung, apabila tidak ada kendala jaringan, Bapak dan Ibu peserta ngehik dimohon untuk mengaktifkan modul video pada aplikasi Zoom Meeting. Untuk ID peserta dimohon menggunakan format nama dan unit asal atau nama lembaga, kemudian menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia, menonaktifkan audio kecuali pada saat menyampaikan pendapat atau pertanyaan pada sesi diskusi. Dan apabila Bapak dan Ibu akan mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan kolom chat atau pesan, atau memberi tanda raise hand pada aplikasi Zoom Meeting. Serta jangan lupa pula untuk mengisi absensi pada link yang sudah disiapkan oleh panitia. Karena seluruh peserta yang mengikuti webinar pada siang hari ini, sampai dengan akhir acara, akan mendapatkan e-sertifikat dan juga 5 giveaway atau paket data bagi peserta yang beruntung. Kami ingatkan pula bahwa acara pada siang hari ini akan di-sharekan secara langsung melalui channel YouTube kami, jadi bisa untuk menonton via link YouTube yang sudah kami sediakan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita memasuki acara. Ngehik, ngobrol enak, hidangan informasi kepemiluan bareng KPU Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung di webinarnya KPU Kota Surakarta. Izinkan saya untuk memandu acara pada siang hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, dalam acara Ngehik bareng KPU Kota Surakarta dengan tema Peran Partai Politik dan Strategi Pendidikan Pemilih Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat keynote speaker kita, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Idewa KD Wiyasa Raka Sandi, ST. Kami ulangi. Baiklah, kami ulangi. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat keynote speaker kita, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Idewa KD Wiyasa Raka Sandi, STSH MSI. Yang kami hormati, narasumber kita siang hari ini, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Bapak Agus Melas. Yang kami hormati, Komisioner KPU Kota Surakarta, Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Surakarta. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta ngehik bareng KPU Kota Surakarta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang hari ini. Yuk kita ngehik, ngobrol enak, hidangan, informasi kepemiluan bareng KPU Kota Surakarta. Bapak Ibu peserta ngehik yang berbahagia, menuhi kita kali ini adalah peran partai politik dan strategi pendidikan pemilih menuju pemilu serentak 2024. Semoga bisa memberikan hidangan yang kaya akan ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
mengawali acara siang hari ini. Marilah kita mendengarkan lagu Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin, kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Winda Prianto. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa dengan khusyuk dan ikhlas agar acara webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Izinkan saya menyampaikan doa dengan cara ikhlas. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas kodrat dan ibarat-Mu. Engkau perkenankan kami hadir di tempat ini dalam mengikuti acara webinar peran partai politik dan strategi pendidikan pemilih menuju pemilu serentak tahun 2024. Jadikanlah acara kami ini acara yang penuh makna dan engkau dan arah yang engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar dan pembangkit semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sehingga nantinya dapat membawa manfaat, yaitu terselenggaranya pendidikan pemilih menuju pemilu serentak tahun 2024. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu
melaksanakannya dan mengamalkannya. Satukanlah hati kami, satukanlah langkah kami, limpahkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik. Limpahkan kepada yang hadir dalam acara siang ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, serta kearifan. Ya Allah yang Maha Pengampun, rahmati kami dan ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang tidak merugi. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami serahkan segala urusan kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Rabbana dzalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Ibu Nurul Sutati, SPMSI. Disilakan. Terima kasih Mbak Lia, selaku MC kita siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan tes-tes ya. Tes, apakah suara saya terdengar ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Jelas, Bu, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan berkah dalam. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini pimpinan kami KPU RI, Bapak atau Bli ya, Diwaraka Sandi, yang berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi keynote speaker pada siang hari ini. Yang saya hormati juga narasumber kita satu-satunya siang hari ini, yaitu Mas Agus Melas ya, biasa menyebut Mas Agus Melas dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi atau SDP ya biasa disebut SPD ya, SPD maaf Mas, SPD Sindikat Pemilu dan Demokrasi. Beliau sebagai Direktur SPD dan kalau tidak keliru juga ikut terlibat dalam menyusun Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa mengajukan pertanyaan kepada beliau. Dan yang saya hormati dan juga teman-teman komisioner KPU Kota Surakarta, tidak bisa seluruhnya bergabung karena kebetulan hari ini baik KPU RI, KPU Provinsi itu mengadakan kegiatan baik secara daring, ada yang daring dan ada yang luring, sehingga ini adalah karena sudah menjadi rencana kerja dari Divisi Sosdiklih, KPU Kota Surakarta semua harus berjalan sebagaimana yang sudah ditentukan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak Tanto Widien, seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Surakarta, khususnya teman-teman yang sudah mempersiapkan acara ini, baik mulai dari awal, perencanaan mulai dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaan hari ini. Terima kasih atas hal yang sudah dilakukan. Mohon maaf kalau ada suara. Dan yang saya hormati dan saya banggakan pengurus ya, baik ketua ataupun sekretaris atau mungkin yang sering menjadi tim penghubung partai politik peserta pemilu 2019 tingkat Kota Surakarta. Tadi saya melihat dan mendengar suara Bapak Kasno, kemudian dari PDI Perjuangan. Tadi juga sempat saya lihat Mas Anwar ya, dari PAN.
juga tadi ada teman-teman PKB, dan mungkin saya maaf tidak bisa menyebutkan satu, yang pasti yang sudah izin itu adalah dari Gerindra, kebetulan hari ini Gerindra juga ada acara, dan juga yang saya hormati teman-teman KPU, karena ini dari berasal dari tidak hanya Jawa Tengah saja, Mas, Jawa Tengah kemungkinannya beberapa, KPU yang tersebar di seluruh Indonesia, karena kebetulan Bapak Raka Sandi bisa menjadi keynote speaker, tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi acara siang hari ini. Dan yang saya hormati juga teman-teman ad hoc, baik pemilu maupun pemilihan yang selama ini terlibat dalam badan penyelenggara di Kota Surakarta. Tadi saya lihat beberapa teman-teman sudah bergabung, dan juga mungkin teman-teman mahasiswa, teman-teman relasi, ya, relawan demokrasi, juga tenaga penggerak partisipasi atau gerak pasti yang biasanya istilahnya ini berbeda. Kalau pilwalkot atau pilkada itu kami biasanya merekrutnya dengan tenaga penggerak partisipasi, tetapi kalau pemilu itu menggunakan istilah relawan demokrasi. Yang sudah bergabung, terima kasih. Dan seluruh hadirin yang hadir di dalam ngehik bareng KPU Kota Surakarta via YouTube, juga via Zoom meeting siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena siang hari ini kita masih diperkenankan bertemu, meskipun secara daring, tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi substansi dari acara hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, perkenankan saya atas nama KPU Kota Surakarta mengucapkan selamat datang kepada semuanya, selamat bergabung, dan mohon maaf apabila dalam proses daring sampai hari nanti, sore hari nanti, ada hal yang banyak kekurangan, kemungkinan ada kendala teknis, mohon maaf. Dan perkenankan juga saya menyampaikan pengantar supaya efisien dan efektif waktu, kaitannya dengan data dan fakta, baik itu terkait dengan pemilu maupun pemilihan di Kota Surakarta untuk periode 2004 sampai dengan yang terakhir, yaitu 2020. Ini saya menyampaikan data yang sempat kami ambil dari data yang ada di KPU Kota Surakarta. Izinkan saya untuk share screen. Nah, ini pengantar, ini lebih kepada saya akan menyampaikan data tingkat partisipasi, baik itu tingkat partisipasi pemilu, khususnya pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilu legislatif tingkat kota, artinya untuk pemilu DPRD Kota Surakarta. Kalau kita lihat di data ini, itu yang tingkat partisipasi pemilu presiden dan wakil presiden, ini sungguh mengembirakan, karena kalau kita lihat data ini mulai 2004 sampai dengan pemilu 2019, Pilpres, baik itu putaran pertama di 2004 maupun putaran kedua di 2004, 2009, 2014, dan 2019. Ini tingkat partisipasinya lebih dari 80%, kecuali di tahun 2009, Pilpres di 2009, yaitu kisarannya di bawah 80, yaitu untuk rata-rata baik laki-laki maupun perempuan 75,43% total secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat, kalau berdasarkan data pilah gender ini, tingkat partisipasi dari Pilpres 1 ke Pilpres terakhir, yaitu Pilpres 2004 sampai dengan Pilpres 2019, ini selalu saja tingkat partisipasi pemilih perempuan itu lebih tinggi dari
tingkat partisipasi laki-laki. Tetapi kalau kita lihat data berikutnya, yaitu di tingkat partisipasi pemilu DPRD Kota Surakarta, ya tingkat Kota Surakarta, di 2004, 2009, 2014, dan 2019, itu yang lebih dari 80% tingkat partisipasinya itu hanya di pemilu 2019. Dan mohon maaf, saya belum menemukan data pilih gender untuk tingkat partisipasi di 2009. Nah, kalau kita lihat ini apa sama ya dengan tingkat partisipasi linear ya, linear dengan tingkat partisipasi pilpres di 2009 itu adalah tingkat partisipasi yang paling rendah. Ini nanti bisa menjadi apa namanya analisis kita bersama gitu, atau bahan diskusi kita. Selanjutnya, kalau kita lihat tingkat partisipasi wali kota atau pilwalkot, itu dari 2005 sampai dengan 2020, itu memang tingkat partisipasi terendah ada di pemilihan terakhir. Tetapi masih di atas 70%. Dan data juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan itu lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pemilih laki-laki. Kalau kita lihat ya partai politik di Kota Surakarta, karena kita di Kota Surakarta, dari pilwalkot ke pilwalkot, itu bisa tergambarkan di infografis berikut ini. Kalau di Pilwalkot 2005, itu peserta pemilihannya itu ada 4 pasang. Ini adalah Pilwalkot pertama ya, artinya secara langsung yang pertama kali rakyat langsung memilih, itu pesertanya adalah Insinyur Hajoko Widodo F. Eka Dirudiatmo, ini diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian paslon kedua itu adalah Haslamet Suryanto Hengki Narto Sabdo, STH. Ini diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat. Dan untuk paslon ketiga, ini Dr. H. Ahmad Purnomo Apoteker dan Dr. H. Estar Yuliadi yang diusung oleh Partai Amanat Nasional. Dan paslon yang keempat ini adalah, ini sudah almarhum ya, Dr. Andes H. Hardono dan Dr. Andes GPH Dipokusumo. Ini diusung oleh aliansi gabungan dari berbagai partai politik, yaitu PNI Marhenisme, PBSD, buruh ya, PDK, PPIB, PNBK, DI, PKPI, PKPB, PKB, PBR, PSI, Partai Pelopor, dan PDS. Diusung oleh banyak partai politik untuk paslon yang keempat. Dan kalau kita lihat untuk Pilwalkot 2010, ini pesertanya 2 paslon, yaitu Insinyur Hajoko Widodo dan F.X. Hadi Rudiatmo, diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian paslon kedua, ini adalah Dr. KPED S. Wirabumi dan Supradi Kertamenawi, SHMH, diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Dan infografisnya secara lengkap bisa dilihat di slide berikut ini. Selanjutnya untuk pemilihan atau Pilwalkot 2015 ini juga di pesertanya itu diikuti oleh 2 paslon. Yang paslon pertama itu adalah Dr. Rans H. Anung Indro Susanto MM Muhammad Fajri oleh PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra. Sedangkan paslon kedua yaitu F.X. Hadi Rudiatmo dan Dr. H. Ahmad Purnomo Apoteker, ini diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang terakhir ini, yaitu tahun 2020, ini juga peserta pemilihannya, ini juga 2 paslon, tetapi perbedaan dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, ini 1 paslon nomor urut 1, yaitu Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa, ini diusung oleh
PDI Perjuangan, sedangkan paslon nomor urut 2 Bagio Wahyono dan Suparjo Francisco Saverius ini berkompetisi melalui jalur perseorangan. Nah, itu tadi beberapa data dan tingkat partisipasi yang bisa kami sajikan sebagai pengantar nanti untuk ngehik bareng KPU Kota Surakarta siang ini. Tapi sebelum saya akhiri, ada beberapa ini yang perlu saya sampaikan, metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selama ini sudah dilakukan oleh KPU Kota Surakarta dengan berbagai jenis dan metode. Secara ringkasnya, itu metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kota Surakarta adalah pembentukan relasi dan gerak pasti. Tadi sudah saya sampaikan di depan, kalau relasi, relawan demokrasi, itu pada saat, istilahnya itu dipakai pada saat pemilu, meskipun tupoksinya itu tidak berbeda dengan gerak pasti pada saat pilwalkot atau pemilihan. Gerak pasti itu tenaga penggerak partisipasi. Jadi ingin memberikan apa, istilahnya kami itu istilah khas ya, bisa membedakan antara pemilu dan pemilihan. Kemudian dalam Sosdikli ini, KPU Kota Surakarta juga melibatkan pemangku kepentingan, baik itu organisasi perangkat daerah, OPD, mulai dari berbagai dinas, kemudian sekolah-sekolah khususnya SMA, tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga pendidikan pemilih dilakukan di tingkat SMP pada saat pemilihan OSIS, ketua OSIS. Kemudian juga kerjasama dengan ormas, organisasi masyarakat, dan juga organisasi keagamaan, juga ada organisasi profesi, dan juga bekerja sama dengan APH, aparat penegak hukum, khususnya dengan kepolisian dalam rangka biasanya simulasi ataupun sosialisasi. Kemarin terakhir itu simulasi kaitannya dengan TPS yang sudah menggunakan APD dan juga melayani pemilih yang kebetulan mengalami isoman. Itu terakhir kami melaksanakan sosialisasi dengan APH, aparat penegak hukum, adalah simulasi. Kemudian dan lain-lain yang intinya melibatkan pemangku kepentingan. Kemudian juga metode sosdiklihnya itu menggunakan berbagai jenis bahan sosialisasi, mulai dari kalau yang terakhir itu mulai dari hand sanitizer, masker, dan macam-macam yang bisa digunakan sehari-hari, bahkan yang tidak pernah kelewatan itu adalah itu yang saat apa yang membantu rompi yang membantu menyeberangkan atau mengatur penyeberangan di titik kemacetan di Kota Surakarta, dan juga alat peraga sosialisasi itu baik yang lewat baliho kemudian running text dan sebagainya, juga alat peraga sosialisasi yang ada di layanan kantor kelurahan maupun kantor kecamatan. Selain itu ada menggunakan metode sosial medsos ya, media sosial dan juga media jaringan, baik dilakukan secara daring tentunya menggunakan prokes pada saat pandemi COVID-19. Mungkin itu saja pengantar ngehik pada siang hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah terlibat dalam acara ngehik siang ini, baik kepada pimpinan kami Bapak Raka Sandi maupun Mas Agus Melas serta semua peserta dari seluruh penjuru Indonesia yang ikut terlibat dalam ngehik bareng KPU Kota Surakarta siang ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan selamat ngehik bareng KPU Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Nurul Sukati atas sambutan sekaligus pengantar diskusi pada ini. Itulah tadi Ibu Nurul Sukati sambutan sekaligus pengantar diskusi pada ngehik hari ini. Kami katakan kembali, akan ada 5 giveaway dan juga paket data internet bagi peserta yang beruntung. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah ada di
menu pesan atau menu chat. Baiklah, yuk kita ngehik. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, memasuki hidangan utama akan dipandu oleh moderator kita secara langsung. Beliau adalah salah satu ajunannya KPU Kota Surakarta, yaitu anggota KPU Kota Surakarta Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Beliau adalah Bapak Bambang Kristanto. Selamat siang Pak Bambang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Lia. Baik, untuk moderatornya nanti jenengan yang akan memandu secara langsung ya. Ya Pak Lia. Baiklah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, langsung saja kita ngehik. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Mbak Lia. Salah duanya cerikan di KPU Kota Surakarta, gak? Matur nuwun. Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya jelas didengar, gak? Jelas Pak. Jelas. Matur nuwun. Izinkan saya memandu acara pada ngehik bareng KPU Kota Surakarta pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya, siang hari ini kita akan ngehik bareng KPU Kota Surakarta, yaitu ngobrol enak hidangan informasi kepemiluan, di mana saat ini kita sedang masuk di sesi 4, ya Bapak Ibu semuanya. Saat ini tema yang diangkat oleh KPU Kota Surakarta adalah peran partai politik dan strategi pendidikan pemilih menuju pemilu serentak 2024. Terima kasih kepada semua yang hadir dan juga hormat kami kepada Bli Wiarse, Mas Agus Melas selaku narasumber, keluarga besar KPU Kota Surakarta, semua partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, siang hari ini saya akan mencoba berproses bersama untuk memoderatori acara bareng KPU Kota Surakarta. Tadi disampaikan oleh Mbak Lia bahwa nanti akan ada giveaway menarik dari KPU Kota Surakarta, maka kami harapkan Bapak-Ibu semuanya nanti dari awal sampai akhir untuk tetap apa ya, stay tune ya, mengikuti acara ngehik bareng KPU Surakarta ini sampai dengan acara selesai. Walaupun suasananya panas, tetapi insya Allah nanti akan ada Bli Diwara Kasandi, KPU RI, kemudian juga ada Pak Agus Melas, SPG, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi yang luar biasa kontribusinya terhadap literasi demokrasi di Indonesia. Tak tahu tulisan-tulisan beliau, kontribusi beliau terhadap demokrasi di Indonesia sangat luar biasa. Kalau saya baca-baca mulai per 2014 sampai 2019, banyak sekali tulisan-tulisan kritis beliau yang memberikan sumbangsih terhadap kemajuan demokrasi kita sampai dengan hari ini. Langsung saja, saya akan memperkenalkan keynote speaker kita siang hari ini. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Nurul, Ketua KPU Kota Surakarta, bahwa hari ini, siang ini, Bli Dewa juga ada acara DP3 ini ya, di jam dan waktu yang sama. Kemarin KPU Kota Surakarta mencoba untuk mengajak beliau untuk memberikan sepatah dua patah jadi keynote speaker untuk acara pada ngehik KPU Kota Surakarta bareng KPU Kota Surakarta siang hari ini. Saya tidak akan menyebutkan kurikulum vitae beliau, ternyata banyak sekali dari riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, kemudian tulisan-tulisan beliau, penghargaan-penghargaan di Diwara Kasani sangat banyak sekali, tapi saya hanya coba meringkas sedikit dari kurikulum vitae dari pimpinan kita KPU RI Idewa Bli Idewa Kadewiarse Raka Sandi STSH MSI. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali 2016, kemudian program studi magister kajian budaya Universitas Udayana 2016, kemudian program studi doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana angkatan 2017. Kemudian saat ini beliau menjadi salah satu anggota KPU RI, dan pada siang hari ini Bli Diwara Kasandi
diminta untuk jadi keynote speaker untuk memberikan bagaimana strategi inovasi sosialisasi. Kita tahu bahwa sampai dengan hari ini pandemi COVID-19 ini belum berakhir nih, walaupun levelnya sudah mulai turun, tetapi beliau nanti akan menyampaikan bagaimana strategi inovasi di tengah bencana pandemi non alam ini, kemudian nanti di tengah situasi COVID yang belum selesai ini, di Dewa Raka Sandi akan memberikan gambaran besar bagaimana memberikan pendidikan bagi pemilih. Saya rasa saya tidak akan banyak menyampaikan ini ya, karena banyak sekali riwayat beliau. Langsung saja nggih, Bli Dewa Raka Sandi, waktu dan tempat kami persilakan untuk siang hari ini. Monggo Bli, silakan. Ya, baik, terima kasih ya Mas Bambang. Yang saya hormati Ibu Ketua ya, Mbak Nurul Sutarti. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi demikian juga para anggota yang saya hormati. Ada juga narasumber ya, rekan kami, sahabat kami, Mas Agus Melas dari SPD. Demikian juga para pimpinan partai politik yang hadir pada forum kita siang hari ini. Para peserta yang kalau tidak salah saya dengar tadi ada juga dari mantan penyelenggara ya di tingkat badan penyelenggara ad hoc, dan seluruh rekan-rekan, para sahabat yang berbahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya membaca ya topik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Pada prinsipnya ialah tentang peran partai politik dan strategi pendidikan pemilih menuju pemilu serentak 2024. Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam sistem negara demokrasi kita, ya, sistem demokrasi elektoral di Indonesia, setidaknya ada tiga stakeholder utama ya di dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan atau pilkada. Tentu ya, ketiga itu adalah peserta pemilu ya atau pemilihan. Dan kalau kita berbicara peserta pemilu atau pemilihan, maka di dalamnya tentu ada partai politik di situ. Ya. Selain peserta, ada juga penyelenggara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Secara normatif, ketiga lembaga penyelenggara ini memiliki satu kesatuan fungsi di dalam menyelenggarakan pemilu. Tentu masing-masing memiliki tugas, kewenangan, dan kewajibannya masing-masing. Nah, bagaimana dengan partai politik? Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Partai Politik ya, Bapak-Ibu sekalian, jadi ternyata partai politik itu memiliki tujuan, ya, tugas, dan fungsi yang sangat penting. Jadi partai politik juga adalah representasi, ya, representasi yang kemudian diberikan tempat ya oleh negara untuk mengakulturasikan ya berbagai dinamika yang ada, dan kemudian diberi ruang untuk lahir dan terwujudnya proses demokrasi konstitusional kita. Partai politik adalah salah satu penyangga demokrasi yang kehadirannya adalah merupakan sebuah keniscayaan. Saya mohon izin ya, kalau saya lihat di dalam undang-undang ya, misalnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 ya, kita bisa lihat misalnya dalam pasal, mohon maaf ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 gitu ya, dalam pasal 10 ya tentang tujuan dan fungsi. Jadi tujuan umum partai politik itu diantaranya ya adalah misalnya bagaimana mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini salah satunya saja ya. Kalau saya lihat tujuan umum itu ada 4. Kemudian apa tujuan khusus partai politik? Di antaranya adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Ya. Kemudian juga membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira ini menjadi sangat penting untuk kita review kembali ya, bahwa itulah sesungguhnya
undang-undang ya, mengatur tentang apa sebetulnya tujuan daripada partai politik, baik tujuan umum maupun tujuan khususnya. Nah, kemudian kita berbicara soal apa yang kemudian menjadi fungsi partai politik. Jadi partai politik itu juga memiliki fungsi yang sangat strategis ya. Di antaranya adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, dan seterusnya. Ya. Jadi melihat ketentuan-ketentuan tersebut dan juga di dalam perkembangan demokrasi kita, maka sekali lagi dalam pandangan saya, peran partai politik itu menjadi sangat penting. Sejauh mana kemudian konsolidasi internal masing-masing partai politik, ya, kemudian kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh partai politik dalam kedudukannya ya sebagai satu organisasi politik maupun dalam kedudukannya sebagai peserta pemilu maupun pemilihan, ini akan sangat mewarnai ya proses penyelenggaraan demokrasi kita, baik dari aspek prosedural maupun dari aspek substansinya. Oleh karena itu, tentu ya kami di KPU memiliki harapan yang besar ya untuk kemudian bagaimana bersama-sama bersinergi tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menyukseskan pemilu dan pemilihan, terlebih apabila kita berbicara soal tahun 2024. Di mana pada saat itu nanti ya berdasarkan undang-undang yang ada, maka akan diselenggarakan ya pemilu nasional ya yang kemudian akan diikuti oleh pilkada serentak nasional yang untuk pertama kalinya sekali lagi berdasarkan ketentuan yang berlaku itu diselenggarakan pada tahun yang sama. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana kalau kemudian ya salah satu daripada tiga ya pilar utama yaitu peserta, penyelenggara dan pemilihan ini kemudian terkendala. Nah, maka akan sulit ya untuk kita mewujudkan suksesnya pemilu dan pemilihan dimaksud. Maka oleh karena itu sekali lagi diskusi ini menjadi sangat penting ya karena kita berbicara soal peran strategis partai politik dan juga kemudian bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh penyelenggara ya dalam hal ini tentu KPU di dalam memberikan fasilitasi dan juga menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selain tadi Bapak sebutkan partai politik juga memiliki hak ya dan kewajiban yang juga sangat penting ya. Saya kira mengenai hal ini kita sama-sama bisa lihat di dalam ketentuan undang-undang tentang partai politik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari aspek filosofinya ya dan juga aspek normatifnya, maka pemilu atau pemilihan ya adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Maka tantangan terbesar bagi KPU selain memberikan pelayanan atau fasilitasi kepada peserta pemilu ya, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam undang-undang pemilu ya, PKPU dan juga peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana KPU memberikan fasilitasi atau pelayanan kepada pemilih ya. Karena hakikat dari pemilu itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat ya. Rakyat yang memenuhi syarat itu berdaulat untuk memilih para pemimpinnya, tentu melalui prosedur-prosedur atau mekanisme demokrasi elektoral yang telah diatur. Dan secara umum saya melihat bahwa praktek kita selama ini dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya ya telah memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun kita juga harus secara jujur mengakui banyak hal yang masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk perbaikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dalam menghadapi pemilu dan pemilihan 2024 ini, kami di KPU telah melakukan sejumlah upaya ya, sejumlah strategi yang dilakukan oleh KPU, dan ini tentu membutuhkan ya partisipasi dan juga support dari stakeholder terkait. KPU tidak bisa sendiri ya, karena ini adalah satu agenda nasional yang sangat strategis dan melibatkan ya semua warga negara yang tentu memenuhi persyaratan, termasuk dalamnya adalah peserta dan juga pemilih. Di antaranya yang dilakukan oleh KPU ya adalah memperkuat koordinasi ya kerjasama dan juga
sinergisitas antar lembaga, instansi, atau pemangku kepentingan. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya kami ya dalam aspek persiapan regulasi, dalam hal pembahasan anggaran, dalam hal persiapan tahapan, termasuk juga di dalam bagaimana kemudian KPU ya mendorong proses sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dilakukan secara lebih awal. Ya. Selain KPU tetap mempertahankan ya metode atau konsep-konsep yang sudah ada selama ini, sebagaimana tadi oleh Mbak Nurul ya sudah sampaikan oleh Ibu Ketua metode-metode itu, KPU juga mendorong sejumlah inovasi ya, sehingga kemudian sosialisasi dan pendidikan pemilih ini selain bisa berjalan secara efektif, juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan ya antara kami KPU sebagai penyelenggara dengan masyarakat ya, masyarakat yang merupakan sumber ya atau merupakan satu sistem sosial di mana pemilih ada di situ, kemudian peserta juga ada di situ, dan juga tentu ya para tokoh ya, para pimpinan, para alim ulama ada di situ, ialah yang kita sebut sebagai desa atau kampung atau kelurahan. Jadi kami KPU di tahun 2021 ini ya mendorong program sosialisasi atau pendidikan pemilih yang disebut sebagai program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, ini hal yang dilakukan ya tentu dengan maksud bagaimana membangun bersama-sama demokrasi dari desa ya, sesuai dengan tagline kami ya, dari desa untuk demokrasi dan dari desa untuk Indonesia. Nah, dengan membangun desa diharapkan karipan-karipan lokal, nilai-nilai demokrasi yang tumbuh ya dalam kultur masyarakat desa, dalam sistem sosial dan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh wilayah Indonesia ini akan terangkat ya, dan kemudian bertemu dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang ditetapkan atau diatur di pusat. Dengan demikian maka demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang partisipatif ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kita ingin melahirkan pemilih-pemilih yang mandiri ya, pemilih-pemilih yang cerdas, dan juga pemilih-pemilih yang kemudian ke depan diharapkan menjadi kader ya. Selain kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, juga bagi kader proses demokratisasi itu sendiri ya. Misalnya ke depan tentu bagi mereka yang memenuhi syarat diharapkan bisa sebagai penyelenggara ya untuk badan penyelenggara ad hoc misalnya, atau bisa juga di jenjang kelembagaan hierarki yang lebih tinggi. Tentu proses regenerasi ini juga ya harus kita persiapkan, mengingat ya kalau kita lihat tren terakhir ini bahwa jumlah pemilih pemula ya itu persentasenya cenderung meningkat, artinya bahwa proses regenerasi itu tidak akan terhindarkan. Saya kira itu. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, kami juga mendorong ya sejumlah optimalisasi terhadap program-program yang ada, termasuk di dalamnya tentang Baku Humas KPU ya, kemudian PPID KPU, dan juga bentuk-bentuk inovasi lain. Dan saya tentu sangat berterima kasih ya kepada teman-teman yang ada di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, karena sebagian besar di antara mereka adalah penyelenggara yang sangat inovatif dan kreatif gitu. Dan ini terbukti kalau kita berbicara dalam pilkada terakhir ya, pilkada 2020. Ya. Jadi sebagai divisi yang mengampu ya, kami dalam hal ini saya di pusat itu banyak sekali mendapat masukan ya ketika tahapan itu diputuskan untuk dilanjutkan. Salah satu kekhawatiran adalah akan turunnya ya tingkat partisipasi, baik dari aspek angka ya atau secara kuantitatif maupun kualitasnya. Nah, itu menjadi masukan ya, menjadi bahan bagi KPU, dan dalam beberapa rapat kerja, rapat koordinasi kami selalu bahas dengan teman-teman di provinsi dan kabupaten kota. Jadi KPU merumuskan yang kemudian dituangkan dalam sejumlah perubahan peraturan KPU ya, baik peraturan KPU tentang bagaimana penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi, demikian juga peraturan KPU terkait dengan kampanye ya, terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih juga dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam pedoman teknis
Ya, kemudian juga di dalam proses pencalonan misalnya sampai kepada teknis pemungutan penghitungan suara dan seterusnya. Nah, proses itu Bapak-Ibu sekalian tentu sekali lagi bisa berjalan dengan baik, tidak semata-mata karena KPU, tetapi apresiasi yang luar biasa dari kami ialah bagaimana peran serta semua pihak. Ya. Kalau boleh saya sampaikan, mohon izin, Pilkada 2020 ini bisa kita jadikan contoh bagaimana sinergi berbagai pihak, ya, kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, kemudian termasuk juga ya aparat penegak hukum dan sebagainya untuk memberikan atensi terhadap protokol kesehatan itu. Ya. Jadi ini saya kira satu modal bagi kita untuk tetap ya melakukan inovasi, ya, membangun satu sistem yang lebih partisipatif dengan tidak mengurangi ya substansi makna ataupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dan ke depan ya tentu kita dihadapkan pada satu tantangan ya, di mana pandemi ini belum kita ketahui kapan berakhir ya. Dan sekarang KPU sedang dalam proses untuk menyempurnakan sejumlah peraturan yang ada. Mudah-mudahan dari forum-forum semacam ini ya nanti kami juga mendapat masukan-masukan dari Bapak-Ibu sekalian, dari teman-teman pendengara, kemudian dari stakeholder terkait, ya, pimpinan partai politik maupun teman-teman yang dulu telah berpartisipasi dalam badan penyelenggara ad hoc. Nah, saya melihat bahwa selain aspek pengalaman tadi ya yang kemudian perlu kita jadikan satu bahan, maka kita juga harus melihat ya atau setidaknya melakukan satu proyeksi terhadap potensi-potensi kemungkinan persoalan ke depan ya. Jadi manajemen risiko dan kemudian bagaimana tata kelola ke depan ya, ini juga menjadi penting. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya, Ibu Ketua, ya, Mas Moderator. Jadi sekali lagi saya menyambut baik forum ini. Sebelum saya ini, saya ingin menekankan bahwa peran partai politik tentu menjadi sangat penting dalam semua aspek penyelenggaraan ya, dalam setiap tahapan, termasuk di dalam bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kemudian kepada anggota-anggota daripada partai politik untuk bersama-sama ya melakukan sosialisasi, memberikan informasi-informasi yang akurat ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat kemudian juga tercerahkan. Kita berharap bahwa ketika tahapan nanti dimulai ya, suasana tetap kondusif ya, tetap dalam suasana yang tertib, dan kita tetap memberikan atensi terhadap protokol kesehatan ketika pandemi belum berakhir. Bahwa pada prinsipnya demokrasi ya yang pada dasarnya memberikan ruang bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan aspek kesehatan ini tentu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi saling melengkapi ya. Dengan lahirnya pemimpin-pemimpin melalui proses pemilu dan pilkada, tentu kita semua ya punya harapan bahwa beliau-beliau nanti siapapun ya itu akan mampu ya mengentaskan ya masyarakat, bangsa dan negara kita dari berbagai persoalan, termasuk dalam aspek kesehatan, dan pada gilirannya tentu kita berharap akan mampu ya mencerahkan masyarakat, kemudian mensejahterakan ya dari aspek kehidupan keseharian. Ini menjadi penting, dan mudah-mudahan ya KPU bisa akan mengemban amanat yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kita untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak nasional 2024. Demikian saya kira beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih. Terima kasih, Bli Wiese, atas apa banyak sekali tadi ya uraian yang buat kami catat untuk sebagai apa acara web apa ngehik bareng KPU Kota Surakarta hari ini. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bli Wiese tadi, yaitu berkaitan dengan pendidikan politik yang menjadi peran partai politik, kemudian partai politik juga menjadi salah satu pilar dalam pilar utama dalam demokrasi kita, kemudian bahwa ada juga kata kunci dari Bli Wiese tadi bahwa partai politik
diharapkan juga mampu bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Kemudian tantangan KPU dalam pelayanan pendidikan pemilih, kemudian bagaimana inovasi strategi pendidikan pemilih, tadi Bli Wiarso sampaikan bahwa bagaimana strategi pendidikan pemilih nanti mampu mendekatkan diri kepada para pemilih, apalagi ini di apa ya di tengah pandemi yang belum berakhir sampai dengan hari ini. Kemudian diharapkan tadi juga inovasi strategi pendidikan pemilih nanti juga mampu melahirkan para pemilih yang cerdas, kemudian kader DP3 yang harapannya juga nanti akan menjadi kader-kader demokrasi, baik sebagai penyelenggara pemilu dan juga nanti sebagai regenerasi, karena tadi sampaikan bahwa tren pemilih pemula ini semakin banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah aspek kesehatan menjadi faktor penting. Itu terima kasih Bli, banyak sekali tadi yang disampaikan dan menjadi apa bahan kita nanti untuk berdiskusi pada ngik bareng KPU Kota Surakarta. Sehat selalu ya Bli ya. Terima kasih pada Bli Wiarso. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke apa materi, yaitu narasumbernya yaitu Pak Agus Melas. Tadi saya sampaikan banyak sekali juga kurikulum vitae beliau, pengalaman beliau dalam demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, mulai dari 1999 di Komite Independen Pemantau Pemilu, kemudian sekarang Pak Agus Melas sekarang menjadi direktur utama di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, kemudian banyak sekali tulisan-tulisan beliau, juga buku-buku tentang peran perempuan, kemudian bagaimana memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu, banyak sekali. Kalau kita lihat referensi buku, makalah maupun beberapa jurnal yang sudah yang diberikan pada Mas Agus Melas terhadap demokrasi di Indonesia. Siang hari nanti Pak Agus Melas akan banyak menyampaikan tentang peran partai politik ya, pelembagaan partai politik di Indonesia. Bagaimana tadi sampaikan bahwa partai politik juga menjadi sarana atau media rekrutmen politik, tadi sampaikan oleh Diwarse, kemudian partai politik juga secara internal juga mengatur konflik di tingkatan internal, kemudian bagaimana partai politik juga mampu mengagregasikan kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan, kemudian tadi menjadi penting juga menjadi catatan bahwa kedaulatan pemilih ini juga sangat vital. Nah, artinya peran pendidikan politik yang oleh partai politik ini bagi para pemilih, bagi masyarakat sangat mempengaruhi atau memiliki andil besar. Kemudian salah satunya juga dalam mensukseskan baik pemilu maupun hajatan pemilihan. Luar biasa bagaimana besarnya peran partai politik. Terlebih sekarang ini juga zaman semakin maju, digitalisasi semua serba digital, artinya partai juga diharapkan mampu linier dalam menjawab tantangan zaman. Sekiranya saya tidak akan menyampaikan kurikulum vitae Mas Agus Melas, biar nanti beliaunya juga bisa bertegur sapa dengan semua partisipan. Saya hanya memberikan cuilan-cuilan sedikit tadi berkaitan dengan peran beliau di dalam narasi demokrasi di Indonesia, tulisan-tulisan beliau tentang demokrasi dan kepemilian. Baik Mas Agus Melas, maaf. Nanti silakan jenengan langsung bertegur sapa dengan para partisipan kita pada siang hari ini. Kita harapkan nanti kita nanti akan berdiskusi bersama, akan berdialektika bersama dalam ngehek bareng KPU Kota Surakarta. Mas Agus Melas ini arek Surabaya nih Mas ya? Ya, asli Surabaya. Tuh. Silakan Mas Agus saya Melas bisa ya. Dengan saya, ya. Untuk menyampaikan materinya 10 menit ya Mas Agus ya. Nanti kita akan ya. Nanti kita nanti akan lebih banyak berdiskusi dengan para partisipan kita pada siang hari ini Mas Agus. Oke, itu Mas Agus yang ya, baik. Waktu dan tempat ya. Saya persilakan, monggo Mas Agus. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian Bidewa kemudian pimpinan dan anggota KPU Kota Surakarta maupun semua peserta. Terima kasih dan saya merasa terhormat bisa diundang di forum ini. Memang paparan saya agak banyak, tapi nanti saya akan coba skip-skip saja. Nanti mungkin di
di jelang-jelang akhir paparan saya itu mungkin nanti bisa dibagikan ke peserta PDF-nya karena saya sudah berikan ke panitia. Jadi saya ingin konfirmasi apakah share screen saya sudah terbaca ya? Sudah muncul di layar? Sudah Mas, sangat jelas sekali. Oke, okay, oke, good. Saya langsung saja, jadi saya coba untuk, kalau tadi sebenarnya sudah sangat lengkap ya, Mbak Nurul, kemudian Bli Dewa, menyampaikan secara komprehensif, khususnya dari sisi penyelenggara pemilu ya, terkait dengan beban-beban, termasuk potret terkait dengan partisipasi, dan apa yang kemudian akan dilakukan ke depan. Nah, saya coba untuk mengulas khusus tentang partai politik, tapi dari sisi perspektif membaca perkembangan partai politik dalam konteks pelembagaan. Nah, ini. Nah, kalau ya kita punya kriteria tertentu dan kita punya instrumen hukumnya. Tetapi gini, kalau dalam konteks partai dan konstitusi ini yang sebenarnya menarik. Partai politik di Indonesia itu diakui sebagai organ negara atau disebut sebagai organ konstitusi. Jadi partai politik itu bukan sekedar partai politik, tapi dalam konteks sistem ketatanegaraan kita itu dia menjadi organ konstitusi. Nah, ini bisa diperiksa dalam berbagai klausul, misalnya di Undang-Undang Dasar ataupun sampai nanti ke Undang-Undang berikutnya, baik itu yang partai politik maupun pemilu, kemudian pemilu presiden, pemilu kepala daerah, dan segala macam. Itu bagaimana kemudian peran partai politik sangat signifikan dan banyak ahli menyebutnya sebagai posisinya sering disebut sebagai satu entitas yang indispensable. Jadi tidak tergantikan. Jadi nggak ada yang bisa ngelawan partai politik karena peserta pemilunya partai politik, mulai presiden, kepala daerah, ya kecuali kepala daerah ada mungkin opsi yang calon independen, kemudian DPD itu juga bisa perorangan, tapi yang selebihnya sebenarnya partai politik. Nah, kalau kemudian partai dan konstitusi itu sangat melekat, nah kita bisa periksa di beberapa negara lain, misalnya kawasan Amerika Latin dia berkembang sejak 1934, Republik Dominika, Ekuador, segala macam, Indonesia ya di tahun-tahun ketika kita mau era modern lah di situ. Nah, Eropa Barat sendiri kayak Islandia itu pengakuan partai politik dalam konstitusi mereka baru dimulai tahun 1944, Austria itu 1945, Italia 47, Jerman 49 ya setelah Perang Dunia Kedua, Prancis 58. Nah, negara-negara di Eropa Timur juga demikian, pasca runtuhnya rezim komunis. Nah, itu ya kalau tidak salah di tahun 89 kan runtuhnya tembok Berlin itu. Nah, konsekuensi dari pengakuan konstitusi terhadap partai politik berdampak pada dua hal. Pertama, pengaturan dalam bentuk-bentuk regulasi negara tentang organisasi, tentang kepesertaan kepemiluan, tentang bagaimana mereka beraktivitas kampanye, termasuk aktivitas-aktivitas partai di luar era kampanye. Dan yang kedua, yang paling penting, pengakuan terhadap konstitusi itu berdampak terhadap pengaturan tentang pendanaan partai politik dari negara. Apa yang kita sebut sebagai subsidi negara dengan berbagai variasinya. Nah, kalau di Indonesia kan sempat dari Rp108 per suara, sempat kemudian berapa juta untuk per kursi, sekarang menjadi Rp1.000 per suara untuk nasional ya. Nanti akan bergantung APBD di daerah lah kira-kira gitu, atau pendapatan asli daerah. Nah, kira-kira kalau dalam konteks diskusi siang ini, saya ingin mengajukan tiga permasalahan yang coba saya nanti elaborasi secara cepat dalam waktu yang mungkin sudah terkurangi, nggak lagi 10 menit. Bagaimana memahami posisi dan peran strategis partai politik di Indonesia, bagaimana kerangka hukum dan kelembagaan yang tersedia dalam pengaturan partai politik saat ini, catatan dan rekomendasi apa yang perlu diberikan agar partai politik bisa tumbuh menjadi institusi yang responsif dan relevan dengan kepentingan masyarakat demokratis atau perkembangan zaman. Nah, ini saya kira nanti ke kerangka-kerangka konsep ya, termasuk juga sejarahnya di Indonesia, saya kira nanti dibaca saja Bapak-Ibu sekalian, karena waktu kita juga tidak terlalu banyak, tapi saya coba rujuk dari Lipset sama Seymour Martin Lipset ya biasanya itu. Nah, kemudian di Indonesia juga ada Mas Gus Grido Ambardi, itu memotret juga. Nah, di situ. Nah, termasuk dia juga berkembang dari pembelaan sosial, tidak hanya terjadi di Eropa Barat, tetapi di Indonesia juga sama sebenarnya. Kalau kita lihat perkembangannya kan pembelaan regional sejak zaman kolonial Belanda, segala macam itu juga muncul, nanti coba dibaca setelah dibagikan. Nah, ini yang pelembagaan partai politik. Saya kira ini ada persoalan
di kita, karena kita kesulitan untuk menyepakati ukuran apa yang kita bisa pergunakan untuk menilai apakah organisasi partisanship ini sudah terlembaga atau tidak. Apa saja yang harus disepakati oleh para ahli, apa saja yang kemudian bisa digunakan sebagai pengukuran. Kalau misalnya saya rujuk dari Kolner dan Kartawijaya tahun 2017, itu setidaknya ada 4 kriteria. Pertama, pengakaran. Partai politik itu harus mengakar di dalam masyarakat dan pengakaran itu berlangsung secara stabil. Nanti bisa ada pengukuran lebih lanjut. Kemudian otonomi. Ini terkait dengan derajat bergeraknya suatu organisasi secara mandiri tanpa bergantung pada kelompok-kelompok di luar partai. Misalnya pendanaan. Misalnya menghindari dari sumber-sumber pendanaan yang disumbang oleh sekelompok kecil orang atau menghindari dana-dana yang sifatnya plutokratis. Karena 1-2 orang dengan dana yang luar biasa dalam tanda kutip, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Jerman yang negara modern itu bisa membajak keputusan dari atau kebijakan dari partai, itu juga terjadi. Kemudian tingkat atau derajat organisasi ini terkait dengan partai politik punya struktur, punya aparatus. Sejauh mana sebenarnya jumlah aparatusnya itu kemudian mencerminkan keterwakilan dari yang hendak diwakili. Nah ini juga penting, termasuk nanti terkait dengan penyiapan wilayah-wilayah kompetisi, isu dan segala macam yang akan diusung dalam program-program yang ditawarkan kepada publik. Nah, kemudian keterpaduan, kekompakan, misalnya apakah partai politik secara organisasi tampil sebagai satu kesatuan terkait dengan sikap partai atau visi misi ya, platform yang nasional sampai ke daerah, meskipun ketika di daerah itu kemudian akan sangat tergantung dinamika masyarakat di daerahnya. Di situ. Nah, problem pelembagaan partai kita memang terinterupsi di banyak hal, nanti ini kita bisa baca saja, tapi ya ada kecenderungan pasca runtuhnya Orde Baru, karena kita kan tidak lagi melembaga sistem kepartian, kecenderungannya memang satu, partai politik agak lepas dari akar, dan kemudian mengarah pada satu perkembangan yang relatif sama, yaitu partai elektoral. Jadi partai itu kemudian memang orientasinya pemilu, karena pemilu itu akan menentukan nasibnya, kemudian bergerak menjadi partai kartel yang akan sangat bergantung pada keuangan negara dan tidak menutup kemungkinan ke depan, itu justru ada, kalau kita baca literatur seperti Andre Crowell, itu munculnya satu fenomena baru atau tipologi atau jenis partai baru, tipologi jenis partai baru itu yang disebutnya partai firma bisnis. Nah itu juga akan jadi tantangan tersendiri ke depan. Makanya ini hendaknya dibaca dengan baik oleh kita, karena itu nanti akan menentukan bagaimana kemudian rekayasa sistem pemilu, termasuk rekayasa kerangka legal dalam sistem kepartian kita. Nah, termasuk juga yang jadi persoalan, kita punya persoalan terkait dengan ketiadaan skema pengukuran yang disepakati bersama untuk menilai bagaimana pelembagaan organisasi partisanship atau partai politik ini hendak diukur. Misalnya derajat pengakaran, derajat organisasi, derajat ketergantungan terhadap subsidi negara. Kalau di negara-negara maju, ini menjadi kajian yang disumbangkan banyak oleh para ilmuwan politik ataupun ilmuwan yang lintas disiplin. Dan itu dipelajari sebagai satu studi tersendiri di kampus-kampus yang itu kemudian dikonsumsi oleh pengambil kebijakan, otoritas, itu. Kalau di Indonesia itu DPR dengan pemerintah, dan itu menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang. Semacam itu. Nah ini mungkin bisa nanti dibaca teman-teman semua, kerangka hukumnya juga begitu. Sebenarnya kalau kita lihat kerangka hukum kita ya, sebenarnya kan gini, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 yang terakhir, itu sebenarnya menyediakan instrumen legal yang memberikan ruang gerak bagi asosiasi politik warga negara yang sifatnya menekankan pada prinsip kesukarelawanan, termasuk derajat otonomi ketika ada masalah, harusnya diselesaikan secara internal. Tetapi memang itu kemudian dibuka ruang untuk sampai ke lembaga peradilan. Peran negara itu sifatnya agak terbatas kalau dalam konteks Indonesia. Nah ini sebenarnya agak comply dengan standar-standar internasional terkait dengan pengaturan partai politik. Jadi partai politik itu sedapat mungkin negara, kalau kita lihat ya, Indonesia, negara Indonesia itu nggak terlalu masuk ke mencampuri dalam tanda kutip. Nah kemudian derajat otonomi dalam hal tata kelola organisasi segala macam itu juga menjadi problem lain. Nah, yang sangat sayang di kita, sebenarnya ketika kita bicara tentang partai politik, dia organisasi publik atau organisasi privat, dia organ konstitusi atau organ negara atau organ apa gitu,
itu memang sudah ada pengaturan hukum, tetapi kita agak lepas dari sisi paradigma. Paradigma terkait cara pandang kita terhadap partai politik itu apa? Nah, ini yang kita tidak pernah diskusikan dengan serius. Setidaknya ini ya saya mau mantik saja untuk diskusi kita. Ada setidaknya 4 paradigma yang kita bisa catat. Pertama, paradigma manajerial. Itu menekankan pada pelestarian tatanan demokratik. Jadi negara berkepentingan terhadap stabilitas partai. Negara memiliki otoritas untuk membuat serangkaian ketetapan untuk mengatur perilaku dan organisasi partai. Ada juga paradigma libertarian. Libertarian melihat misalnya partai politik itu jenis organisasi tersendiri. Dia bukan instrumen yang ditujukan untuk melayani negara, tetapi perkumpulan privat, diorganisasi oleh kelompok-kelompok kepentingan, tujuan utama adalah mengekspresikan pendapat anggotanya. Jadi partai bukanlah subjek negara. Nah, paradigma ini akan tidak pernah kita diskusikan secara serius. Political market juga misalnya, maksimalisasi suara berdasarkan pilihan pemilih dan kemudian kompetisi menjadi ciri utama yang terpenting. Ataupun critical approach. Tujuan apa? Paradigma ini melihat tujuan utama partai itu mewakili pembilaan sosial kita. Dan itu sebenarnya ada, tetapi kemudian terinterupsi hampir 30 tahun, itu pada akhirnya kita tidak lagi menggunakan basis-basis pembilaan sosial. Nah, bagian-bagian terakhir begini. Ini sekedar urusannya membaca partai politik Indonesia perkembangannya dari data elektoral dan studi behavioral. Tadi kalau Mbak Nurul sudah sampaikan data-data yang mungkin di level lokal ya, kota Surakarta. Nah, ini kalau misalnya di data nasional ya, dengan seri data sejak 99 sampai 2019. Saya kira gini, partai politik itu kalau kita lihat di Indonesia, ini kalau kita perhatikan grafik pemenang pemilu di Indonesia, ada kecenderungan partai-partai politik kita itu mengalami stagnasi dalam konteks konsentrasi perolehan suara. Kita bisa lihat, setiap periode pemilu, partai politik peserta pemilunya itu di Indonesia, dari 5 kali pemilu terakhir, itu tidak pernah bisa mengalahkan rekor dari partai politik pemenang pemilu sebelumnya. Jadi misalnya PDI Perjuangan 33,74%, ya. Kemudian pada tahun 2004 Golkar yang menang, tapi suara Golkar itu tidak bisa mengalahkan PDI Perjuangan. Demikian juga 2009 Partai Demokrat menang, tetapi juga tidak bisa mengalahkan partai pemenang sebelumnya. Dan termasuk yang 2 pemilu terakhir ya, pada akhirnya kan di angka 18-19%. Jadi ada semacam gejala yang saya melihat itu ada semacam fragmentasi atau bahkan mungkin stagnasi di antara partai-partai pemenang kita. Jadi harapan saya ini bisa dilihat oleh partai politik sebagai satu konsentrasi tersendiri untuk kemudian dikonfirmasi dan dipergunakan dalam menentukan strategi ke depan. Apakah ke depan itu akan muncul gejala yang sama di kisaran 20%-an saja partai pemenangnya, atau kemudian ada muncul gejala konsentrasi yang misalnya sampai tembus partai pemenang bisa sampai 30%-an misalnya, atau lebih. Nah, karena itu nanti akan nyangkut stabilitas sistem kepartaian dan kemudian stabilitas sistem pemerintah. Jadi ancang-ancangnya dari sana. Meskipun kalau kita konfirmasi dengan data yang kedua ya, saya gunakan misalnya indeks volatilitas pemilu di Indonesia ya, yang ditulis oleh Morgan Peterson. Jadi Peterson Index ini, kalau yang tadi yang stagnasi tadi kan dari sisi partai politik, kalau ini melihat sistem politik itu stabilitas atau tidaknya, stabil atau tidaknya suatu sistem politik, dilihat dari sisi kacamata pemilih. Nah, sekarang pemilih yang melihat apakah sistem politiknya stabil atau tidak. Nah, ini muncul. Ternyata untuk volatilitas pemilu kita dari tahun 99 ke 2004, itu tingkat volatilitasnya sekitar 21%. Dan kemudian terus meningkat sampai puncaknya di hampir 27% pada periode pemilu 2009 sampai 2014. Tetapi tahun 2019 terakhir kemarin, untuk pemilu 2014 ke 2019, indeksnya menurun, volatilitasnya menurun. Jadi ada kerentanannya menjadi lebih baik. Karena kalau cut-off-nya dari Morgan Peterson yang digunakan untuk mengukur keajegan sistem politik di Eropa Barat dari sisi kacamata pemilih, itu cut-off yang menyatakan bahwa suatu sistem politik dikatakan stabil dari satu periode pemilu ke periode pemilu dari sisi kacamata pemilih, kalau kemudian cut-off-nya sekitar antara 7-10%. Nah, Indonesia di tahun 2019
itu 10,24%. Harapannya ke depan itu mungkin bisa stabil di 10% atau bahkan turun sampai 7%. Nah, maksudnya gini, kestabilan itu begini. Kalau misalnya saya pemilih itu sejak tahun 99 sampai 2019, artinya 5 kali saya berpemilih. Apakah pilihan saya terhadap satu partai politik itu tetap ajak, tetap konsisten? Milih partai A di pemilu 99, 2004 juga tetap partai A, 2004, 2009 juga tetap partai A, atau saya pindah-pindah saja, terus pindah-pindah. Satu periode pemilu, pindah-ganti lagi, pindah-ganti lagi. Nah, itu kalau potret data makro dari sisi elektoral. Nah, kalau data-data yang paling mutakhir, saya coba, ini ada dua data lain ya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman partai politik, karena ini data yang dari hasil risetnya Lembaga Survei Indonesia pada periode Januari 2021. Survei nasionalnya ada makin menurun identifikasi individu warga negara pemilih terhadap partai politik sampai pada kisaran hampir 11%. Nah, ini 11 atau 12%. Nah, ini ini sebenarnya mengkonfirmasi ada jarak antara individu dengan partai politik. Dulu sangat bangga pada tahun 99 itu party ID itu bisa di atas 84% atau hampir 90%. Nah, tetapi makin kesini memang sampai 5 kali pemilu terakhir itu kalau dilihat periode pemilu per pemilunya itu sampai sekitar 11%. Bahkan kalau data-data dari teman-teman lembaga survei itu bisa sampai memotret bulan per bulan atau semester gitu. Nah, triwulan bahkan bisa diukur identifikasi orang terhadap partai. Jadi makin melemah atau individu makin merasa partai agak menjauh dari mereka. Nah, ini perlu dijawab oleh partai politik. Nah, termasuk terakhir yang data survei nasional pada periode yang sama, bulan Januari 2021 dari lembaga survei, ini kan menunjukkan tingkat kepercayaan lembaga terhadap lembaga ya, dari apa yang disurvei gitu. Nah, ternyata memang partai politik menempati posisi yang paling bawah. Nah, ini menurut saya ini satu PR dan ini akan menentukan bagaimana kemudian 2024 itu harus dihadapi. Karena pemilu 2024 itu memunculkan satu kompleksitas tersendiri, tidak hanya sekedar dari berapa irisan, kan ada 3 pemilu nasional ya yang dijadikan satu di sebut pemilu nasional itu, pemilu 2 lah anggaplah gitu, pemilu presiden dengan pemilu DPR, nah di situ ada DPD juga, nanti juga ada pilkada di tahun yang sama misalnya. Nah, sedangkan pasangan-pasangan calon khususnya di pemilu serentak itu kan biasanya pemilu presiden yang menjadi pemilu mayor kan, yang paling utama, ini kan juga masih mereka-reka bentuk gitu. Itu menambah kos terhadap upaya untuk menjernihkan bagaimana partai-partai politik menyusun strategi menghadapi berbagai kompleksitas ke depan. Nah, catatan-catatan saya yang terakhir kira-kira gini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, sebenarnya kerangka hukum dan kelembagaan pengaturan organisasi partai politik sebenarnya di Indonesia menunjukkan derajat otonomi yang cukup besar. Jadi sedapat mungkin kan sebenarnya negara atau pemerintah tidak masuk terlalu dalam. Nah, tetapi juga absennya paradigma tertentu yang dipergunakan atau disepakati bersama oleh kita untuk melihat partai politik ini makhluk jenis apa, itu juga masih belum tuntas. Nah, itu menurut saya PR. Dan ini kan kemudian muncul ketika berbagai konflik yang kemudian selalu berlanjut, yang tidak sepertinya jarang menghasilkan konsensus-konsensus di internal partai politik sebelum masuk ke wilayah peradilan. Dan itu menurut saya juga satu PR tersendiri. Nah, catatan terakhir, partai politik bagaimanapun juga punya peran penting dalam tumbuh kembangnya kualitas dari demokrasi melalui suplai kader-kader terbaik dalam konteks pemilu ataupun pengisian jabatan-jabatan publik. Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap parpol bagaimanapun juga tidak dapat disangkal harusnya menjadi sinyal tersendiri bagi partai politik untuk menjawab agar kepercayaan itu juga kembali muncul. Nah, pemilihan isu dan program yang didasarkan pada platform, kalau nggak ada ideologi, anggaplah ideologi mulai meluntur, gitu ya. Anggaplah platform itu juga menjadi penting. Karena begini, Bapak-Ibu sekalian, bahkan dalam sistem pemilu di Inggris, ya, yang sistemnya distrik itu, tetap antara partai konservatif dan partai buruh
itu tetap ada satu pertanyaan besar. Kalau saya harus memilih partai Anda, kira-kira apa yang ditawarkan oleh partai Anda? Itu menjadi persoalan. Ini kan belajar dari pengalaman 2019 lalu, ketika pemilu pertama kali dilakukan secara serentak, maka untuk pemilu legislatif itu kemudian tidak terlalu muncul determinasi tiap-tiap partai, karena semua caleg dari semua partai akan melakukan asosiasi terhadap visi-misi yang dikampanyekan oleh pasangan calon presiden, wakil presiden yang diusungnya. Jadi determinasi dari masing-masing partai tidak terlalu. Lembagaan partai juga perlu dilihat dari sejauh mana visi-misi lembaga menjadi basis utama dalam penentuan isu ataupun program dan melakukan pemetaan wilayah, termasuk pemetaan masalah dalam konteks kepemiluan kita. Nah, tantangan perkembangan ke depan, ya saya kira bagaimanapun juga pengalaman 2020 ya dengan pandemi, nah ini ada problem politik baru. Politik itu biasanya ditandai dengan presensi atau kehadiran. Nah, sekarang dihadapkan pada format baru yang disebutnya absensi, ketidakhadiran melalui gini misalnya daring gitu. Nah, problemnya kan biasanya dalam politik itu kan memunculkan trust. Nah, trust-nya itu sifatnya personal. Trust personal itu biasanya ditandai dengan kehadiran. Saya mungkin nggak terlalu percaya Mbak Nurul apakah menyampaikan sesuatu dengan baik, dan itu saya memunculkan kepercayaan dari saya kalau saya tidak melihat gesturnya. Saya tidak mendengarkan intonasi ataupun mimik wajahnya. Menurut saya itu. Saya kira itu bahan pemantik diskusi kita di siang sampai jelang sore ini. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf jika ada yang kurang dari saya. Selamat sore. Saya kembalikan lagi Mas Bambang, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mas Agus, ya. Terima kasih. Luar biasa paparannya Mas Agus Milos tadi, banyak sekali tadi diringkas ya, karena kita juga dibatasi waktu, Mas. Tetapi ada beberapa catatan menarik juga, sekaligus catatan kritis ya sebenarnya berkaitan dengan pelembagaan partai politik yang panjenengan sampaikan tadi, yaitu bagaimana memahami posisi atau peran partai politik, kemudian tadi pelembagaan partai, kemudian tadi disampaikan oleh Mas Agus juga bahwa sejarah kepartian kita, terutama di saat peristiwa 65, kemudian muncul Orde Baru yang kita tahu saat itu tidak multi partai, tetapi ada fusi yang dipaksakan gitu ya Mas ya. Kemudian bagaimana pasca reformasi, turbulensi demokrasi ini juga luar biasa, kemudian memunculkan partai-partai yang kemudian diharapkan juga mampu suara saya bisa didengar jelas nggih? Sudah, sekarang sudah. Maaf. Ya, sudah. Bapak Ibu semuanya, ini banyak ada kendala teknis ini. Juga tadi tambahan juga selain pelembagaan partai politik juga kemudian tadi paradigma ya tadi disampaikan oleh Mas Agus, kemudian grafik pemenang pemilu di Indonesia, kemudian yang terakhir tantangannya adalah catatan akhir atau catatan kritis menurut saya berkaitan dengan bagaimana kualitas demokrasi kita, kemudian turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, kemudian
banyak sekali juga berkaitan dengan tantangan partai politik di era yang serba digital ini. Saya rasa itu yang beberapa poin penting yang bisa saya garis bawahi yang disampaikan oleh Mas Agus Melas. Selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Saya buka untuk tiga penanya. Monggo Bapak sekalian. Mumpung kita bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa. Silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa lewat chat di kolom chat, monggo silakan. Oh, Bapak Ibu semua, apakah ada yang bertanya berkaitan dengan apa tadi yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Mas Agus? Silakan. Ya. Jelas. Boleh saya, Mas? Oh, monggo silakan, Pak Kasno, silakan langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Mas Agus yang saya hormati. Saya mendengarkan penyampaiannya sangat praktis dan mudah dimengerti, tapi juga ke depan sepertinya menggelisahkan ya. Partai politik itu rasanya seperti udah nggak zaman lagi partai-partaian, sepertinya begitu Mas Agus. Kesimpulan saya yang disampaikan Mas Agus seperti itu, dan sebagai pelaku sebagai anggota partai politik itu saya rasakan, Mas. Jadi generasi muda sekarang memang apa ya, partai itu apa gitu loh. Sementara mereka asik pada dunia milenialnya, padahal dalam berbangsa dan bernegara ini partai tadi sudah disebutkan punya fungsi yang sangat kuat, luar biasa, karena memang tata negara kita begitu. Mas, saya ini menyampaikan, nggak tahu nanti apa ini, pertanyaan atau apa, nggak tahu. Tapi begini Mas pendapat saya, partai politik nggak menarik, perjuangannya itu bisa dirasakan, Mas. Terasa oleh masyarakat, karena ini ya, contoh, ini saya PDI Perjuangan, Mas. Mungkin nanti kalau yang menyampaikan teman-teman PAN dan partai lain, ya mungkin nanti lain. Saya PDI Perjuangan. Ini punya kan di partai itu cita-cita bersama, Mas. Punya piagam yang namanya piagam perjuangan partai PDI Perjuangan. Wah, di sana itu lengkap, Mas. Diri-diri, macem-macem. Ya. Dan ini yang bisa melaksanakan piagam perjuangan kami ini adalah kader-kader partai yang duduk di legislatif dan yang berkesempatan duduk di eksekutif. Kan gitu, Mas. Jadi, piagam perjuangan kami ini akan diambil, diterjemahkan menjadi kebijakannya kepala daerah, wali kota atau gubernur, bupati, dan presiden, Mas. Nah, kan gini. Jadi presiden itu tidak bisa terpisahkan dengan PDI Perjuangan. Jadi kalau PDI Perjuangan mengatakan kadernya yang di eksekutif dan legislatif itu adalah petugas partai, itu sudah tepat. Karena mereka ya itu diberi mandat dan tugas menerjemahkan piagam perjuangan partai, karena partai sudah nggak punya, Mas, nggak punya organ lain selain itu. Mau menerjemahkan melalui perusahaan, partai nggak boleh membuat perusahaan, kan gitu. Maka itu kalau itu dipahamkan, Mas, maka corak atau warna kebijakan saat ini yaitu berarti kebijakannya PDI Perjuangan. Mau nggak mau, suka nggak suka, begitu. Nah, persoalannya nanti masyarakat nggak cocok, ya dievaluasi di 5 tahun yang akan datang. Contoh kalau kebijakannya di pemerintah daerah kota Surakarta atau kota Solo nggak sesuai, ya 5 tahun yang akan datang,
ya sudah, tidak perlu dipilih lagi. Tapi kalau itu mengena dan sesuai, ya kenapa tidak? Calon yang dari partai itu kan sudah terbukti. Intinya bahwa piagam PDI Perjuangan, piagam partai lah, itu harus disampaikan, dibumikan sehingga masyarakat tahu. Oh, saya milih partai ini, cita-citanya ini, dan ternyata waktu kita beri kepercayaan menjadi kepala daerah, menjadi presiden, ternyata benar bisa meningkatkan kehidupan rakyat, bisa meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mas Agus, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar ya? Ya. Yeah. Sampun Pak Kasno. Sampun, nggak jelas. Oh, siap. Oke, Mas Agus jelas. Mungkin apa yang tadi disampaikan atau apa pertanyaan sekaligus tadi, apa ya, pernyataan dari Pak Kasno bisa langsung dijawab ya, Mas Agus. Ya. Sebagai catatan, Mas Agus, Pak Kasno ini juga salah satu pengurus partai politik di Kota Solo, yaitu PDI Perjuangan di Kota Solo. Ini Mas Agus. Mas Agus. Silakan Pak Kasno. Teman-teman sekalian, saya kira kan forum ini kita sama-sama berbagi kegelisahan untuk mencari apa menjernihkan persoalan ke depan. Memang ada banyak PR, tetapi saya yakin sebenarnya setiap partai kan juga bagi saya juga aktor yang kemudian bergerak secara dinamis. Jadi justru data-data tadi itu disampaikan karena memang kebutuhannya untuk saling memberikan warning. Coba partai politik ini ada gejala begini, itu direspon seperti apa. Nah, termasuk juga kan kita tahu bahwa pemilu 2024 itu akan dilakukan dengan tanpa melakukan revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Awalnya kan niatnya dilakukan revisi. Memang ada beberapa kekurangan di undang-undangnya, tetapi juga blessing in disguise dalam konteks tidak dilakukannya revisi, itu pada akhirnya harus dibaca begini. Ini memberikan waktu dan ruang gerak bagi partai politik, bagi penyelenggara, untuk mengidentifikasi sebenarnya segala pengalaman yang dianggap kurang pada tahun 2019 lalu untuk dilakukan perbaikan. Misalnya, simpel. Saya tidak membayangkan jika saat ini revisi undang-undang dilakukan, tidak akan ada forum webinar ini. Karena semua konsentrasi akan membicarakan bagaimana kemudian di Senayan mempertarungkan kepentingan-kepentingan di antara partai politik dalam konteks kerangka legal undang-undang pemilu. Nah, sekarang justru blessing in disguise-nya ketika tidak dilakukan revisi, KPU punya porsi untuk mulai menyusun dan mengevaluasi dan melakukan refleksi terhadap tahapan-tahapan yang harus diantisipasi ke depan. Nah, termasuk partai politik, karena yang saya dengar Pak Kasno tidak hanya mungkin juga tidak sekedar PDI Perjuangan ya, karena partai-partai lain saat ini sampai nanti di akhir tahun atau awal tahun secara internal sedang menyusun kerangka untuk nominasi ya atau kandidasi sebelum nanti masuk ke tahapan yang diatur oleh KPU pada tahapan pemilu itu. Nah, harapannya kalau kemudian awal tahun depan proses seleksi internalnya sudah ada gambaran dengan jelas, maka partai bisa bergerak menuju ke tahap berikutnya, yaitu memikirkan bagaimana kemudian menyambungkan antara visi misi partai atau apa yang disebut Pak Kasno tadi program perjuangan partai lah semacam itu, atau mungkin partai lain juga punya istilah yang lain gitu, untuk kemudian diajukan sebagai upaya untuk menjawab segala kekurangan di tahun 2019 lalu. Karena harus diakui, 2019 lalu itu partai-partai kan memang agak mengalami disorientasi terkait dengan bagaimana pengedepanan program-program dalam pileg. Karena pilegnya bareng dengan pilpres, akhirnya asosiasi visi-misi pasangan presiden-wakil presiden yang menjadi utama, padahal partai bisa jadi mungkin punya platform yang agak bisa determinan. Itu sih sebenarnya. Jadi terima kasih masukannya. Saya kira kita saling berbagi kegelisahan yang sama, tetapi juga kita dalam rangka upaya untuk menjernihkan bagaimana persoalan-persoalan ke depan. Termasuk misalnya nanti
membicarakan bagaimana kemudian sistem politik, sistem pemilu yang murah. Karena itu kan menjadi insentif bagi tumbuhnya pelembagaan partai politik, misalnya semacam. Saya kira di situ. Terima kasih. Itu respon saya. Terima kasih, Mas Agus, atas tanggapannya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak-Ibu, selain dari Pak Kasno misalnya, dari teman-teman partai yang lain, atau dari teman-teman KPU, atau mantan penyelenggara, silakan. Mumpung kita punya kesempatan ngehik bareng dengan Mas Agus Melas ini. Di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Monggo Bapak-Ibu sekalian, saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya pada narasumber kita. Silakan. Pak Kartono, ya, mau bertanya? Ya, ya. Oh, silakan. Pak Kartono Riyadi. Ya, ya, ya. Silakan. Sambil. Ya, terima kasih. Ya, pimpinan di Dewa Rakyat Nandi, kemudian Pak Agus Melas, narasumber. Jadi saya tadi izin ikut dua apa link karena apa dua akun jadi satu ya. Habis baterai yang ini masih bisa ikut satu lagi. Nah kemudian walaupun kami misalnya sebagai penyelenggara tapi melihat juga sisi yang lain apa proses penyelenggaraan pemilu di mana kita ketahui dengan apa sistem proporsional daftar terbuka maka melihat dari setidaknya dari dua pemilu terakhir 2014 dan 2019 ada peluang misalnya sistem kepartaian atau pendidikan proses pendidikan politik di internal partai politik tidak terlalu relevan dengan hasil perolehan kursinya artinya kader-kader terbaik partai banyak yang tereliminasi dalam proses kontestasi artinya tidak menduduki jabatan baik di DPR RI dan DPRD karena kalah misalnya popularitas dan kalah modal dalam kampanye sehingga apa keterpilihannya relatif lebih apa, kecil. Nah, bagaimana pandangan misalnya dari Pak Agus Melas dengan konsistensi kita menjalankan apa sistem proporsional dengan daftar terbuka ini, apakah kondisi ini tidak dalam tanda petik yang membahayakan eksistensi partai, dalam arti orang kalau punya modal 5 triliun, dia bisa saja membeli partai politik tanpa harus membangun sistem kepartaian itu. Artinya kalau digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga pada kontestasi berikutnya 5 tahun ke depan, bisa saja dia berpindah dari partai A ke partai B karena kepentingannya mungkin sudah berbeda. Kemudian pertanyaannya apakah potret setidaknya dari pemilu 2014 dan pemilu 2019 itu dipandang ideal untuk sistem kepemiluan di Indonesia dengan melihat luasnya wilayah kemudian banyaknya penduduk sehingga korelasinya kan sistem proporsional terbuka ini mau tidak mau walaupun tidak relevan juga penyelenggaraan pemilunya. Misalnya 7 orang. Nah, kalau misalnya dia dengan apa proporsional tertutup, suara-suara yang cukup satu untuk apa 3 tingkatan legislasi, misalnya, maka ada proses efisiensi dan menuju ke proses electronic voting juga mungkin lebih sederhana. Jadi apakah apa proses yang hari ini sudah ideal atau perlu disempurnakan? Kemudian di sisi yang lain juga mungkin bagi masyarakat proporsional terbuka kan pilihan di luar yang disodorkan di internal partai politik. Jadi artinya orang yang apa punya kepribadian bagus, kompetensi yang bagus, tapi tidak ikut membangun partai politik, harapannya bisa terpilih. Tapi memang apa ini perlu juga menjadi ujian karena di sisi yang lain bagus untuk apa partisipasi masyarakat, dia tidak harus dari awal terjun di partai politik, tapi kalau dia berpotensi dan bagus bisa terjun ke partai politik, tapi di sisi yang lain juga mengancam eksistensi partai. Jadi mungkin itu yang apa perlu kita dalami juga. Mungkin juga nanti bisa dari Bapak Menternya. Jadi itu mungkin Pak Bambang, mohon maaf. Karena... Terima kasih
Pak Kartono. Kalau boleh tahu, Mas Kartono ini dari partai atau dari penyelenggara ya? Terima kasih. Dari penyelenggara pemilu, okay. Mas. Ya. Saya di apa? Ya, anggota KPU Kota Surakarta. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Okay. Langsung direspon atau? Langsung direspon, Mas. Tadi ada catatan kritisnya dari Pak Karyono ya tadi berkaitan dengan high cost gitu di kita mungkin itu. Mas Agus silakan langsung direspon, Mas Agus. Ya, sebenarnya kan memang ini fenomena yang terjadi sejak kita putuskan ya pemilu presidennya secara langsung, pilkada secara langsung di pemilu presiden langsung kan 2004 ya, kemudian pilkada langsung 2005. Tapi sebenarnya potret ini memang yang jadi masalah benar-benar sangat dipahami pada saat pemilu 2009 kemari. Jadi gini, kan semua sistem pemilu kita itu mulai milih presiden, milih DPD, memilih kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu kan sebenarnya normal kalau kemudian orientasinya personal, karena kursinya cuma satu, atau DPD kursinya cuma empat, ya, jadi calonnya nggak banyak. Nah, yang kursi yang diperbutkan kan tunggal, jadi memang normal pada akhirnya generate personal itu yang muncul, dan generate kemudian personal atau pasangan calon itu yang kemudian mengumpulkan dana kampanye, dan itu normalnya dianggap, kalau besar dianggap normal. Nah, yang jadi soal kan untuk pemilu legislatif, yang DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, meskipun dalam konteks proporsional, tetapi kan juga pada akhirnya berorientasi pada personal. Nah, yang jadi soal kan gini, kalau di konstitusi, di Undang-Undang Pemilu kan dinyatakan, peserta pemilu, misalnya bahkan untuk Pilpres ya, itu kan partai politik atau pasangan atau koalisi atau gabungan dari partai politik dengan kriteria tertentu. Yang menjadi peserta pemilu untuk legislatif yang DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota itu partai politik. Nah, kemudian yang untuk gubernur, bupati, wali kota juga partai politik atau gabungan atau koalisi ya, walaupun dibuka opsi calon independen atau perseorangan. Nah, kecuali DPD. Nah, problemnya kan gini, kita mencampurkan semua sistem kita ini dalam konteks sistem elektoral itu pada akhirnya harus diakui semuanya personal. Pada akhirnya kan kita harus merefleksikan bagaimana kemudian partai politiknya secara kelembagaan. Nah, ini sebenarnya. Nah, kedua, ini juga kan sebenarnya ada konsep semacam hukum lah ya, disebutnya Duverger's Law. Setiap sistem, kata Maurice Duverger's, itu dibilang gini, setiap sistem, dalam hal ini sistem pemilu, punya dua efek. Satu, efek mekanik terkait dengan pengetahuan setiap pengguna sistem, baik itu partai politik, penyelenggara, ataupun pemilih, terhadap bagaimana sistem itu bekerja, mekanisme, mekanika efeknya bekerja. Kalau pemahaman itu diketahui oleh pengguna, maka akan berdampak terhadap perilaku penggunanya, atau berdampak terhadap efek kedua, yaitu efek psikologis. Jadi bergantung, setiap sistem itu tidak bisa kita bilang baik atau buruk, tetapi setiap sistem, dia pasti akan ada dua efek itu. Kalau misalnya sistemnya daftar terbuka, ya normal kemudian para caleg, nggak peduli dia mau nomor satu atau nomor berapapun, sepanjang dia populer, urusannya kan suara personal dia yang dikejar, dan kemudian suara personal yang dikejar itu pada akhirnya berdampak terhadap pembiayaan kampanye yang makin besar dan ditanggung dia. Nah, makanya sistem pemilu kita personal. Nah, cuman yang kita harus clearkan sebenarnya, kalau orientasinya personal kan normal dalam konteks Pilpres misalnya, atau DPD, atau gubernur, bupati, wali kota, karena kursinya yang disediakan sedikit. Tetapi bagaimana kemudian untuk pemilu legislatif? Karena bagaimanapun juga tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia kan ada pilar-pilarnya, salah satunya partai. Nah, kalau partai kemudian dalam tanda kutip tidak lebih berdaya dibanding caleg-caleg yang diajukan, kan ini siapa yang kemudian menjaganya? Nah, sebenarnya di situ, apakah ideal atau tidak? Tentu catatan itu menjadikannya tidak ideal. Nah, tentu
Itulah yang kemudian PR kita ke depan untuk melakukan penataan sistem politik ataupun sistem pemilu kita. Tapi mungkin tidak yang sekarang. Sekarang ini kan kita hanya pada berorientasi pada pengalaman tahun 2019 yang kemudian membuat peserta pemilu juga tergagap-gagap karena baru pertama kali ada pemilu serentak. Coba kita sesuaikan yang sekarang. Memang nggak ideal, tapi ya sekarang kita coba hadapi dulu, tetapi kita memang punya PR ke depan bagaimana melakukan penataan sistem politik dan sistem pemilu yang berorientasi pada penguatan kelembagaan sistem kepartean. Partai sebagai organisasi, partai yang punya visi-misi, partai yang juga mendapatkan mandat sebagian untuk mengelola tatanan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus atas responnya. Ini satu lagi Mas Agus dari saudara kita yang ada di KPU Karo Mas Agus. Ada Gemar Tarigan. Jadi pertanyaan untuk panjenengan adalah bagaimana strategi maksimum dari pemangku kepentingan di tengah-tengah masifnya money politik? Itu Mas Agus dari teman-teman Karo yaitu Gemar Tarigan, saudara kita yang jauh di sana. Silakan Mas Agus untuk direspon. Memang, ya pada akhirnya kan gitu. Kalau saya perhatikan ya sebenarnya kan saya punya dua tulisan, ada dua buku yang saya masing-masing sumbang chapter yang waktu itu di kita kerja bareng-bareng sama teman-teman di Bawaslu, itu chapter tentang khusus memotret pembiayaan kampanye. Memang ini ada fakta. Kalau saya perbandingkan dana kampanye yang dikeluarkan oleh anggota legislatif, ya caleg ya, untuk yang konteks legislatif, nih, saya tidak lihat presiden, antara tahun 2014 dengan tahun 2019, dan termasuk juga di 2009. Tetapi ini terbatas pada data yang saya sanggup ambil berdasarkan laporan resminya KPU. Memang ada tren yang kemudian tidak bisa kita bantah, personalisasi pembiayaan kampanye itu memang mengemuka. Dan kalau kita lihat postur laporan biaya kampanye itu, baik yang penerimaan maupun pengeluaran, itu pada akhirnya caleg itu menjadi tulang punggung utama dalam konteks kompetisi pemilu legislatif. Itu satu fakta, itu konsisten. Jadi tahun 2014 itu postur pembiayaan kampanyenya yang pileg itu 77%-nya itu sumbangan dari atau yang dikeluarkan oleh personal caleg. Dan tahun 2019 lalu, meskipun laporan dana kampanye untuk pileg lebih kecil dibandingkan tahun 2014, tetapi proporsinya itu makin boosting. Jadi 93% itu laporan dana kampanyenya berasal dari sumbangan caleg. Jadi partai lama-lama itu kehilangan grip-nya tuh karena personal caleg itu yang pada akhirnya mengemuka. Termasuk kalau teman-teman periksa di buku Kuasa Uang ya, atau itu disertasinya Mas Burhanuddin Mutadi. Karena di satu chapter itu juga ada tulisannya Mas Burhanuddin Mutadi, dia ngukur di pemilu 2014 lalu itu ada 77 dapil. Kalau sekarang kan 80 dapil ya di PRRI. Kalau yang dulu itu 77 dapil. Kalau dihitung rata-rata, itu selisih antara di setiap dapil ya, selisih antara caleg yang menang dapat satu kursi di dapil yang sama dari partai yang sama dengan kandidat yang kalah dari partai yang sama, itu selisihnya rata-rata itu hanya 1,65 atau 67%. Jadi jaraknya tipis antara yang menang dapat satu kursi dengan kandidat yang kalah yang nggak dapat kursi dari partai yang sama, di dapil yang sama. Nah, pendeknya jarak itu yang kemudian disinyalir akan generate penggunaan uang sebagai instrumen untuk vote buying. Itu. Nah, kalau direkomendasikan apa caranya untuk ngatasi itu? Ya pertama, tentu kita harus menghitung kalau kemudian komponen pembiayaan kampanye yang harus keluar dari caleg, kan ada bisa dikeluarkan opsi apakah semuanya ditanggung oleh negara sehingga yang gitu-gitu nggak muncul. Tapi kan itu juga berat. Atau mengubah sistem pemilu dari yang misalnya yang sekarang menjadi yang lain. Misalnya, pokoknya dalam rangka untuk berorientasi pada party center dibandingkan personal center. Nah, itu fakta. Tetapi saya kira saat ini mungkin
untuk 2024 kan itu ya pasti agak sulit. Kita akan menerima apa yang existing mirip pada tahun 2019 terjadi, dan ditambah satu kompleksitas baru karena ada irisan dengan pelaksanaan pilkada yang berdasarkan undang-undang pilkada yang terakhir itu sudah dikunci di bulan November. Kecuali saya nggak tahu apakah revisi terbatas atau perpu ya, yang itu bisa mengubah jadwalnya. Tapi pada tahun 2024 itu keserentakannya tidak hanya dimaknai antara pemilu nasional itu memilih presiden dan legislatif pada tahun yang sama, termasuk juga pemilu kepala daerah pada tahun yang sama. Nah, kita akan hadapi itu. Ya, sambil pelan-pelan kita harus susun apa namanya pemetaan masalahnya, dan mungkin kalau isi kepala dan persepsi kita sama, mungkin kita lebih mudah untuk cari solusinya, meskipun tidak segera bisa diimplementasikan di tahun 2024. Tapi ini PR kita. Gitu. Makasih, Mas. Halo, izin sedikit bertanya. Kok hilang, Mas Bambang? Ya, silakan. Ini Mas Agus, ini ada pertanyaan dari Mas Agus juga, mantan badan etok kita di Kecamatan Jebres. Monggo Mas Agus, pertanyaan langsung ke Mas Agus Milas. Ngatur nuwun Mas Bambang waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sebetulnya diskusi yang sangat menarik ya. Peran partai politik dan strategi pendidikan pemilih menuju pemilu serentak 2024. Nyun sewu, Pak Kasno saja yang punya partai aja bisa resah, apalagi saya yang tidak berpartai. Jadi gini, Mas Agus, ini pertanyaan sedikit aja, Mas. Seberapa besar, Mas, peran partai politik ke depan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak besok tahun 2024? Karena sebagai badan ad hoc, suksesnya pemilu serentak dilihat dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya di TPS. Mungkin cukup itu saja, Mas Agus, matur nuwun waktunya. Sampai sekarang sebenarnya partai perannya bisa dikatakan, bahkan sebagian para ahli punya semacam kesepakatan, posisi partai politik itu indispensable. Dia tidak tergantikan. Meskipun faktanya kita tidak bisa juga melepaskan itu sendiri ke partai politik. Kan berat juga, karena kan dinamika internalnya kan juga luar biasa ya, dihadapkan pada kondisi subjektif objektif yang ada misalnya, termasuk kemudian konteks masyarakat pemilih yang pada akhirnya makin rasional itu juga tidak mudah. Apakah kemudian ekspektasi pemilih itu bisa dijawab dengan rencana-rencana program atau justru kebutuhan-kebutuhan yang segera, misalnya yang konteks food buying. Nah, ini makanya ini menjadi PR kita bersama, tapi setidaknya ketika KPU ya dengan 514 satker lah di kabupaten kota itu rajin bikin acara-acara begini, kita juga turut memberikan kontribusi untuk bangun awareness. Oh, ini penting. Jadi partai politik juga tidak merasa ditinggalkan, karena kalau sampai partai politik itu kemudian merasa ditinggalkan oleh kita, oleh teman-teman penyelenggara, oleh misalnya kami yang di lembaga-lembaga kajian ya atau advokasi, itu juga bisa demoralisasi juga terjadi. Karena kan kita harus yakini yang namanya visi misinya partai itu kan baik. Kan sebenarnya di situ ada cita-cita luhur, misalnya melanggengkan menjaga kelestarian tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis karena negara sudah mulai modern. Nah, bagaimana menjaga itu? Memang partai politik posisinya sangat signifikan karena dialah satu-satunya yang diakui di konstitusi kita sebagai peserta pemilu. Bukan kita kan? Ya, bukan kita. Ya. Wow, kita mau terkenal tapi kalau nggak ada partai kan tidak akan dihitung. Nah, makanya saya kira proses apa namanya cross cutting kolaborasi semacam ini harusnya dijaga, termasuk kemudian ketika KPU RI ya, saya juga harus apresiasi karena selain urusan gerakan-gerakan relawan demokrasi, tapi sekarang sudah mulai juga mencoba untuk memproyeksikan gerakan desa peduli pemilu. Harapannya nanti akan berlanjut sampai gerakan desa peduli pemilu dan anti korupsi, misalnya semacam itu. Jadi saling jaga itu juga sedikit bisa membantu kita semua. Itu
apa Mas Gusan Jebres ya? Iya, yeah. Sorry, mata saya juga udah masalah. Sama Agus, Mas. Kita juga Agus, mata ganti Gusan. Matur nuwun, sangat memberikan pencerahannya. Ya, sami-sami. Ya, kita harus sabar lah. Memang kita nggak mudah, Republik ini terlalu besar memang. Ini Mas Agus, ada pertanyaan lagi dari KPU Indragiri. Jadi, pada saat pelaksanaan pilkada, parpol di daerah saat mengusung kader terbaiknya untuk berkompetisi terkendala terhadap rekomendasi dari DPP. Sehingga akar rumput di partai menjadi tidak kuat. Mohon tanggapannya. Itu dulu Mas Agus. Karena ada dua pertanyaan lagi, tapi satu-satu ini. Silakan. Ya, memang dinamika partai-partai kita juga berbeda. Setiap organisasi partai misalnya punya derajat otonomi yang berbeda. Ada partai politik yang kemudian sampai keputusan-keputusan di level penentuan pasangan calon ya, untuk apa rekomendasi lah untuk kabupaten kota misalnya semuanya DPP. Ada juga mungkin sampai levelnya provinsi ada yang ya mungkin DPC sendiri misalnya. Nah, memang ini PR kita. Jadi kita juga menghadapi entitas partai politik yang cukup yang multipartai, tetapi juga punya kualifikasi, punya derajat organisasi yang berbeda-beda. Dan itu kita kan juga dituntut untuk menghormatinya sebagai bagian dari internal partai yang demokratis. Meskipun sekarang memang ada catatan lain, karena misalnya ya peristiwa yang dihadapi oleh Partai Demokrat. Kan sekarang oleh Prof. Yusril itu kemudian coba yang diuji adalah anggaran dasar rumah tangga. Yang itu tidak terbayang di kita. Saya tidak tahu itu apakah itu akan baik atau tidak karena kita tidak bisa menilainya demikian. Tetapi fakta bahwa kalau sampai itu peluang itu masuk kan dan itu dilakukan dan terlebih ketika permohonannya dikabulkan itu rumah tangganya partai pun dalam tanda kutip masuk bisa berubah. Nah memang kan berbeda dengan negara-negara yang sudah punya tradisi demokrasi matang. Karena saya pernah pengalaman tinggal di Jerman menemani istri saya yang sedang studi itu ya sambil literatur Jermannya. Jadi ada kemudian pemilu di salah satu distrik di negara bagian yang kemudian harus diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mungkin di negara bagian tertentu. Nah itu dinyatakan begini, kan ada seorang calon yang kemudian konvensi di tingkat lokalnya menyatakan dialah yang dicalonkan. Tetapi kemudian pada saat pemilu dia dikeluarkan dari daftar calon. Pemilunya berjalan. Nah, selesai menghasilkan hasil itu. Suaranya ketahuan, siapa yang terpilih ketahuan, digugat di Mahkamah Konstitusinya dan diputus. Dibilangnya begini oleh argumen hakim konstitusinya. Partai politik itu organ konstitusi, dia organ negara. Kewajiban dia adalah melestarikan tatanan negara demokratis. Oleh karena Jerman disebutnya Republik Federal Jerman yang demokratis, maka partai harus sama, harus ikut. Pemilu khusus di negara bagian itu diubah. Nah, itu kan itu terjadi di negara-negara mapan ya. Nah, kita mungkin ya masih coba gimana kalau itu terjadi di kita? Saya juga tidak membayangkan, tapi di negara-negara lain itu sampai terjadi. Nah, memang kita ngalami kalau misalnya tadi ya pelembagaan partai salah satu kriterianya sejauh mana kemudian organisasi partai mengatur derajat otonomi terkait dengan proses-proses penentuan keputusan di tiap level. Karena kan struktur partai kita ini kan ikut struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia kan, nasional, provinsi, ikut administrasi pemerintahan lah di situ. Nah, itu PR kita. Nggak mudah, tapi ya setidaknya kita mulai bisa mengidentifikasi, oh iya itu masalah kita. Itu sih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Agus. Ya. Langsung saja, Mas. Ini ada saudara kita yang di KPU Malaka, teman saya ini. Okay. Juventus. Ya, silakan. Silakan. Bung Juventus, ya. Pertanyaannya ke narasumber, silakan. Baik, terima kasih. Silakan. Atas kesempatan diberikan. Tadi menarik sekali problem kelembagaan partai politik di mana partai politik kecenderungan lepas dari akarnya. Ini saya saya simak tadi cukup menarik di mana kita melihat dari empat paradigma yang telah digambarkan oleh Mas Agus tadi, mulai dari apa manajerial sampai dengan critical approach, pendekatan kritis. Nah, ini kira-kira
menurut Mas Agus kira-kira dari keempat paradigma ini, kira-kira dalam kategori kepartian di Indonesia, istilah itu masuk dalam kategori seperti apa, semacam apa? Lalu kemudian apa peran pemerintah itu terhadap situasi yang saat ini terjadi, di mana tadi seperti yang digambarkan hasil survei LSI tergambar bahwa tingkat trust kepercayaan kepada partai politik yaitu berada pada tingkat yang paling bawah. Ini sebenarnya hal yang harus diperhatikan bersama oleh kita semua, bukan saja dibebankan kepada teman-teman di partai politik, tapi seluruh stakeholder. Sifatnya pemilu yang berkualitas itu ada tiga unsur, yaitu pemilih yang berkualitas, penyelenggara yang berkualitas, bahkan juga peserta pemilu yang berkualitas. Mungkin dari sini mungkin lebih kecondongan dari peran pemerintah atau negara. Nah, ini mungkin Mas Agus kira-kira seperti apa. Terima kasih. Ya, paradigma itu juga begini sebenarnya. Mungkin kita tidak juga bisa menentukan dari empat paradigma, anggaplah yang tersedia, itu yang satu lebih baik dibanding yang lain. Bisa jadi, kita harus kombinasikan semua kebaikan dari segala paradigma itu, kalau misalnya kita bisa menemukan cut-off-nya. Indonesia mungkin agak beda. Ya, saya nggak tahu, agak bedanya gini. Ini berdasarkan pengalaman. Ada satu partai politik yang sangat firm kalau kemudian instrumen bantuan keuangan negara itu sebagai sarana untuk mendisiplinkan partai secara organisasi. Negara bisa masuk. Jadi instrumen hukum bisa masuk. Jadi nanti partai politik akan beroperasi dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kriteria peraturan tertentu. Itu ada. Mereka setuju tuh. Tapi ada juga partai lain, ya partai di Indonesia juga, yang menyatakan gini, oh sebentar dulu, kalaupun ada bantuan partai, kan sebenarnya tidak juga menyelesaikan semua kebutuhan kami. Anggaplah 0, sekiannya saja itu dari total kebutuhan kami. Nah, sedangkan 0, sekiannya, begitu itu diekspos di publik, kita udah bakal disoroti di apa gitu. Jadi sebenarnya ada juga yang inginnya partai politik itu ya lepas dari hal-hal yang berbau intervensi negara. Tetapi kan memang tidak bisa sepenuhnya lepas dari intervensi negara. Karena partai politik kita itu entitasnya muncul dalam pengaturan konstitusi. Saya lebih cenderung untuk menyatakan partai politik itu bukan saja organ publik, sebagaimana perdebatan antara organ privat dan publik, tetapi partai politik di Indonesia itu organ konstitusi. Bahkan dia menjadi organ negara. Oleh karena itu, dia punya tanggung jawab dalam melestarikan tujuan bernegara kita ke depan. Nah, konsekuensinya kan nanti pada konsekuensi bagaimana pengaturan-pengaturan yang akan dikenakan pada partai politik, termasuk konsekuensinya adalah pendanaan. Nah, itu yang sekarang lagi dicarikan formulanya menurut saya, agar ketemu pada keseimbangan tertentu, partai politik merasa tidak terlalu dalam diintervensi, dan kemudian negara juga masih bisa melihatnya dalam konteks, oh ini pelestarian tatanan demokratiknya masih ada menjadi visi-misinya partai politik. Meskipun kita tahu semua visi-misi partai politik kan sama kan, NKRI. Oh iya, NKRI sama, tapi kan pada tingkat operasional kan harus nanti diperlihatkan. Termasuk ketika perkembangan partai politik kita yang mulai agak tergerus dari akar, sebenarnya kan itu bagian dari sejarah perkembangan dari tipologi partai politik. Gitu loh. Jadi kalau dulu misalnya kayak di Eropa Barat ya, itu kan rata-rata ketika proses industrialisasi berjalan, kan ada banyak buruh-buruh yang bekerja di sektor industri, yang nasibnya itu sangat ditentukan oleh pengusaha, pemilik modalnya, apalagi itu. Jadi hak buruhnya, upah, kesehatan, asuransi, nggak ada. Oleh karena itu mereka mengorganisir kepentingannya menjadi partai. Anggaplah itu, kalau di Jerman itu anggaplah Partai Sosial Demokrat. Di Inggris Partai Buruh. Nah, ketika ada partai menjadi saluran aspirasi, mereka memperjuangkan hak cuti, perempuan yang menyusui, yang hamil, segala macam diperjuangkan. Nah, tetapi ketika buruh itu atau apa normal kan, kalau orang pemilih dari satu partai tertentu, aspirasinya sudah diperjuangkan dalam bentuk skema-skema kebijakan, misalnya negara kesejahteraan, mungkin dia nggak lagi lakukan sumbangan ke partai politik, misalnya. Maka partai politik bagaimana dia bekerja? Karena uangnya sudah mulai berkurang. Muncul satu fenomena yang disebutnya partai kartel. Ketika partai itu sebagai organisasi mulai menerima
mau besar mau kecil relatif uang dari negara. Nah itu ini, jadi ini kayak perkembangan yang sebenarnya normal gitu. Nah cuman ada juga perkembangan yang apa di Indonesia ini ada misalnya mulai dari partai kader, partai massa, segala macamnya termasuk partai elektoral gitu, nggak peduli pokoknya setiap periode pemilu dia ada apapun kebutuhan masyarakat dia akan rangkul itu menjadi platform program ditawarkan. Jadi sebenarnya ideologinya yang mana nggak penting, yang penting massa sebanyak-banyaknya karena agar lolos di kompetisi pemilu. Tetapi yang ke depan juga kita harus perhatikan bahwa ada satu gejala tipologi baru, karakter baru. Partai itu jadi firma bisnis, jadi kayak partai berbisnis gitu. Tidak punya perusahaan dia. Dia partai politik, dia masuk ke DPR, memperjuangkan aspirasinya dia, misalnya bisnis atau apa, jadi kebijakan. Nah itu yang jadi soal. Mudah-mudahan nggak terjadilah di Indonesia. Nah, di negara lain itu sudah mulai muncul karena aktor politik ekonomi langsung masuk ke wilayah pengambilan keputusan. Tapi ya kita sambil pelan-pelan lah, kan ini kan konsep yang dirumuskan ahli-ahli dari luar ya, apakah itu cocok atau pas untuk memotret fenomena yang di Indonesia, belum tentu benar. Tetapi sebagai diskusi ya, bagi saya kan ini kan level teman-teman kabupaten kota, menurut saya itu penting lah. Apa sampai gitu kesan itu sih. Makasih Bung Bere ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Juventus Bere. Juventus Bere ya. Oke, terima kasih Mas Agus atas tanggapannya. Ya. Ini ada juga yang nanggapi Mas dari Juma Subakti dari KPU Karo. Jadi saya bacakan di chatnya itu. Kalau menurut saya yang mesti lebih dimasifkan melakukan pendidikan pemilih ya partai politik. Karena semakin tingginya partisipasi pemilih dalam pemilih, kan ya dampak langsungnya ke partai politik juga. Yang jadi masalah kadang partai politik atau caleg yang sudah difasilitasi untuk bersosialisasi atau kampanye, masih ada yang ogah-ogahan untuk mensosialisasikan diri atau programnya sendiri. Jadi itu lebih ke ini Mas Agus, ke apa ya? Ya pernyataan lah ya. Gitu. Ya kita samalah, sepakati lah itu PR kita lah. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang bertanya? Saya buka lagi satu pertanyaan mungkin. Karena izin, Mas Bambang. Monggo, Mbak Widya, silakan langsung aja. Oke, ya terima kasih. Ini Mas Agus sedikit aja, Mas Agus. Oke. Ini ya, yang mau saya sampaikan ini terkait dengan transparansi partai politik, Mas. Karena kita kan tidak tahu kegiatan dan apa saja hal yang tidak yang sudah dilakukan partai politik. Seperti misalnya tadi yang disampaikan Mas Agus terkait dengan ini misalnya, tahu-tahu keluar keputusan penghentian revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, sehingga jadi masyarakat kan akhirnya hanya dapat menerima segala keputusan atau langkah politik yang diambil oleh partai politik. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan ada beberapa yang kita tahu, ada dua kepengurusan partai politik akibat ada perpecahan di dalam internal partai. Yang bahkan ada yang kemudian mendirikan partai politik yang baru. Nah, ini pendapat Mas Agus bagaimana? Terima kasih. Ya. Langsung bisa ditanggapi Mas Agus dari Mbak Widya. Ya, makanya ini kan sebenarnya kita ngalami ya satu fenomena yang ya saya tidak menilai itu apakah baik atau tidak. Tapi itu sebagai satu fakta. Ada partai politik yang misalnya habis kongres kemudian karena mungkin tidak mendapatkan apa yang diharapkan, terjadi konflik dan kemudian muncul partai baru. Bagi saya itu tidak masalah. Tapi yang jadi soal kan sebenarnya gini, kalau kemudian konfliknya tetap di internal, dan itu kan kemudian pada akhirnya kan juga mengganggu berjalannya roda organisasi misalnya. Dan itu kemudian misalnya dihadapkan pada momen-momen jelang misalnya pemilu kan, karena itu kan nanti akan jadi sangat signifikan tuh pengaruhnya, karena efeknya ke pencalonan, ke penentuan pasangan calon, ke pemberian dukungan itu di situ. Nah termasuk ini kan ya saya berharap sebenarnya itu jadi saat apa ya, kita belajar semua ya, saya kira termasuk saya gitu ya, dan kita semua belajar untuk kemudian bagaimana mekanisme di internal partai itu kemudian antar faksi kan harus diniscayakan ada ya.
itu kemudian mencari konsensus tersendiri. Nah, kalau misalnya kan kasus seperti kalau tidak salah yang kasus Golkar, pada akhirnya cari titik temu gitu. Dan ketemu ternyata, dan sampai sekarang juga berjalan dengan baik. Tapi ada juga yang larinya ke lembaga yudikatif. Nah, ini sebagai satu fakta politik dan bagian dari dinamika tertentu. Yang penting, yang pasti mereka punya kalkulasi-kalkulasi rasional sejauh mana konflik ini kemudian dikelola dan pada batasan mana dia harus dihentikan. Karena kalau tidak kan habis semua juga, mereka nggak bisa nyalonkan misalnya. Itu kan juga mengganggu. Nah, termasuk tadi yang pertanyaan terakhir, saya setuju yang namanya politik itu bukan sesuatu yang harusnya misterius. Politik itu persoalan publik. Nah, saya setuju, makanya ini kan urusannya nanti urusan pendidikan, bukan saja pendidikan pemilih yang mungkin dilakukan oleh KPU, tapi juga pendidikan dasar kewarganegaraan. Yang itu kan itu akan meresap. Saya ingat itu, misalnya anak-anak saya itu waktu di Jerman, itu usianya kelas 3 SD. Dia dapat tugas, ya kayak mungkin PPKN di sana ya. Dia ditanya sama gurunya, kalau kamu dari rumah sampai ke sekolah, melewati jalan apa saja, tolong dicatat. Dicatat sama dia. Begitu di kelas ditanya, kamu lewat jalan apa saja? Jalan A, jalan B, jalan C, sampai sekolah. Nah, baru kemudian masuk pendidikan politiknya. Anda tahu nggak nama jalan itu mengapa dipilih jalan A, bukan jalan B? Nah, itu persoalan politik. Karena yang menentukan nama jalan itu selalu mempertemukan antara dua pihak pengambilan keputusan, DPR lokal dengan pemerintah lokal, misalnya Perda. Nah, jadi anak-anak usia sekolah dasar sudah diajarkan pendidikan kewarganegaraan semacam itu. Nah, di kita kan mungkin itu dianggapnya level yang tinggi gitu, yang ini. Jadi ya memang kita punya banyak PR, tapi saya kira kita punya prospek juga yang cukup menjanjikan untuk itu. Jadi sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu kan sebenarnya dalam rangka membentuk karakter individu, warga negara, untuk kemudian menjaga solidaritas dan kemudian menyadarkan, misalnya gini, kalau saya melihat ketidakadilan di depan mata saya, meskipun itu bukan punya saya harus turun tangan untuk minimal tanya, mengapa Pak Polisi Anda tilang dia? Karena satu saat dia berharap pada hal yang sama, warga negara lain yang bahkan tidak dikenalnya akan juga bertanya hal yang sama. Mengapa saya diperlakukan begitu? Itu muncul. Jadi ada solidaritas yang kemudian meresap dari individu, kemudian jadi solidaritas nasional. Nah, ya kita bicara juga hal-hal yang kadang-kadang nggak kebayang, sepele. Anak-anak SD diajari antri, itu kan belajar warga negara. Belajar kewargaan itu sebenarnya di sana. Itu sih Mbak Widya ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Ya, terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Ini Mas Agus juga, ini karena saya dapat, maaf ya Bapak Ibu semuanya, saya juga dapat beberapa japri karena sudah kita juga sudah memasuki, ada sudah memasuki sholat maghrib. Oh, iya. Jadi mohon maaf, yeah. Ini untuk sesi tanya jawab saya ini, gih. Sebenarnya materi Mas Agus ini luar biasa, masih banyak kita diskusikan, tetapi waktu gih, yang tidak memungkinkan, tetapi yeah. Saya mohon nanti, gak berharap di next time nanti Mas Agus Mila juga kesel kalau kita undang lagi untuk ngehik bareng KPU Kota Surakarta, Mas Agus. Tetapi yang terakhir, monggo Mas Agus berikan closing statement buat peserta webinar kita pada sampai dengan siang sore hari ini, Mas Agus. Monggo silakan. Ya, jadi sebenarnya persoalan partai politik itu bagian dari persoalan kita bersama. Karena bagaimanapun juga sistem politik kita, kalau misalnya gini ya, tadi ya, misalnya ada problem di data-data survei, itu menempatkan partai politik jadi semacam lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling rendah. Tetapi kan harus dilihat juga, tidak hanya partai politik, tetapi lembaga-lembaga politik lain juga mendapatkan kepercayaan yang tidak juga bagus. Saya kira itu PR kita. Jadi maksud saya, partai politik itu harusnya, meskipun kita bukan orang partai, tetapi harus dilihat sebagai entitas yang memang penting dan signifikan. Oleh karena itu, kita bersama-sama mendorong agar partai politik bisa menjalankan
dan memahami peran signifikannya. Dan apa dampaknya kalau kemudian peran signifikan itu tidak dijalankan. Dan saya kira itu PR kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semua waktunya. Dan pertanyaannya, saya enggak nyangka semenarik ini. Ya, terima kasih ya. Ya, Mas Agus, matur nuwun sekali atas paparannya yang luar biasa. Sekali lagi mohon maaf Mas Agus karena kita dibatasi waktu nggih. Ya, catatan ya. Beberapa poin yang saya catat dari Mas Agus tadi berkaitan dengan popularitas caleg yang lebih ini daripada partai politik, kemudian bagaimana peran partai politik di struktur kenegaraan kita yang tidak bisa digantikan, kemudian gejala tipologi baru yaitu firma ya, dalam tanda kutip firma bisnis, itu sudah juga catatan menarik harusnya bagi partai politik kita. Next time semoga ini nanti bisa menjadi sustainable, Mas. Kelanjutan nanti kita akan mendiskusikan lagi. Amin. Kita berharap ini juga kerja-kerja demokrasi ini akan berlinear juga dengan apa kerja-kerja teman-teman penyelenggara pemilu juga. Terima kasih Mas Agus. Saya juga matur nuwun kepada semua partisipan yang sampai dengan sore hari ini masih setia ngehik bareng KPU Kota Surakarta di sesi keempat ini. Kita berharap nanti juga di ngehik-ngehik selanjutnya teman-teman nanti juga bisa bergabung di tengah kesibukan, di tengah irisan bagi teman-teman KPU Kabupaten yang saat ini sudah apa mulai mendekati ini tahapan gitu, dan juga teman-teman semuanya, baik mantan badan ad hoc, teman-teman partai politik, pegiat demokrasi, kemudian beberapa juga teman-teman apa tadi ada media juga, saya lihat di sini, terima kasih semuanya atas waktu yang sudah tersenggah dalam acara bareng KPU Surakarta pada siang hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita apa dialektikakan di forum ngehik bareng KPU Kota Surakarta hari ini akan mendapat manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Sekali lagi, Mas Agus, matur nuwun, tersorawuh di acara ngehik kita. Terima kasih yang luar biasa. Sami-sami. Oke, sehat dan sukses selalu, nge, Mas Agus. Nge. Dan kemudian, ya, sehat-sehat buat kita semua. Amin. Sukses, teman-teman. Kabar. Terima kasih. Kemudian waktu saya kembalikan kepada acara. Monggo Mbak Lia, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah untuk seluruh hidangan ngehik sudah kami sajikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Idewa Kadewiasa, Raka Sandi, dan Bapak Agus Melas yang sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi kita semua. Dan terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu peserta ngehik yang telah mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Baik, untuk akan giveaway dan paket internet, siap-siap nanti akan dihubungi oleh panitia. Saya mewakili panitia menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Miss Lia. Waalaikumsalam matur nuwun. Thank you matur nuwun. Bapak Ibu sekalian pamit ya. Izin sehat-sehat Mbak Nurul, Mas Bambang. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, guys. Ya, sukses semuanya. Makasih banyak, izin li. Sukses buat teman-teman semuanya. Sehat-sehat semuanya. Bambang enggak fokus bersama ya. Oh iya, lupa. Tapi udah di screenshot tok tadi kayaknya. Mungkin bisa dikirimkan nanti. Wah, lupa. Di awal-awal tadi sudah di screenshot Mas Wenda ya di grup KPU, bisa dikirim ke ini nanti ke Warkom Warkom PPTP. Tante Lina ada yang mau disampaikan? Silakan. Giveaway-nya monggo Tante Lina, giveaway. Apakah sudah ready? Ditunjukkan. Oke. Sebentar. Sudah pada ini kok. Oh iya, sudah pada off. Untuk giveaway, tadi ada 7 penanya. Di antaranya yang pertama Bapak Y.S. Sukasno,
yang kedua Bapak Kartono Nuryadi, ketiga dari KPU Karo melalui chatnya, untuk yang keempat Bapak Agus San dari Jepres, Kota Surakarta, yang kelima Ibu Fitria KPU Indragiri Hulu, yang keenam Bapak Yuventus dari KPU Malaka dan Ibu Widya. Begitu untuk penanya dalam acara webinar siang hari ini. Selamat kepada para penanya. Nanti untuk giveaway akan kami seleksi sesuai dengan ini nanti kapasitas dengan nama lebih ada masing-masing.